Terletak di kawasan hijau kampus Universitas Indonesia, Rumah Sakit Universitas Indonesia hadir sebagai bentuk persembahan UI kepada masyarakat dalam memberikan layanan kesehatan. RSUI memiliki kemudahan akses melalui berbagai jalur transportasi. Dibangun dengan konsep Green Hospital, hadir untuk menjawab permasalahan di bidang pelayanan, tenaga kesehatan, sistem rujukan, serta pemanfaatan sumber daya. Rumah Sakit Universitas Indonesia dengan berbagai keunggulan yang dimilikinya merupakan rumah sakit yang diarahkan untuk menjadi rumah sakit pendidikan yang unggul berprinsip pada layanan berbasis pendidikan dan penelitian guna menjadikan rumah sakit pendidikan yang berkelas dunia pada tahun 2030. Menjadi bagian dari Academic Health System atau AHSUI, kolaborasi jejaring fasilitas kesehatan dan fakultas rumpun ilmu kesehatan Universitas Indonesia mewujudkan peningkatan kapasitas sumber daya serta menunjang tridharma perguruan tinggi. Multiprofesi berhasil memadukan ilmu pengetahuan dan teknologi serta untuk merealisasikan konsep pada bangunan rumah sakit modern. Rumah Sakit Universitas Indonesia saat ini merupakan pelopor yang menerapkan konsep layanan primer, sekunder, dan tersier di dalam satu atap sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 93 tahun 2015 dengan memadukan konsep hospital care dan community care melalui kolaborasi tenaga medis, dalam hal ini dokter dan dokter gigi, tenaga keperawatan, farmasis, dan tenaga kesehatan masyarakat. Staf RSUI merupakan tenaga profesional yang menerapkan nilai-nilai budaya. Memberikan pelayanan akuntabel, holistik, komprehensif, terintegrasi, multidisiplin, serta berkesinambungan antar tingkat pelayanan kesehatan didukung sistem informasi dan teknologi rumah sakit. Seluruh klien RSUI dikaji berdasarkan riwayat penyakit dahulu, keluarga, dan pola hidup. Dilakukan asuhan keperawatan oleh nurse dan pemeriksaan menyeluruh oleh dokter yang berorientasi pada pencegahan dan biopsikososiokultural. RSUI mendedikasikan fasilitas layanan maternal, kesehatan reproduksi, dan neonatal untuk mendukung penurunan angka kematian ibu dan bayi. Dengan perawatan terbaik bagi bayi baru lahir dan anak yang mengedepankan a traumatic care dan patient family center care. Memiliki layanan unggulan neurokardiovaskuler untuk kasus jantung, otak, dan pembuluh darah secara komprehensif dan dilengkapi cath lab by plan. Menerapkan sistem kegawat daruratan cold stroke untuk penata laksanaan optimal pasien dalam hitungan menit. Didukung layanan intensif RSUI yang memisahkan kasus infeksi, non-infeksi, jantung, dan stroke. Kami menyediakan pelayanan minimal invasif dan komprehensif dalam satu klaster yang merupakan masa depan layanan kesehatan. Pusat Kesehatan Gigi dan Mulut yang lengkap dan mutakhir menyediakan layanan gigi pencegahan, umum, dan spesialistik. Pelayanan IGD dilakukan oleh tenaga dokter dan nurse profesional yang tersertifikasi. Kami memiliki 4 laboratorium komprehensif di dalam satu rumah sakit. Pengelolaan pasien melibatkan peran serta keluarga melalui konseling. Mewujudkan pendidikan interprofesional bagi calon dokter, dokter gigi, nurse, apoteker, kesehatan masyarakat, maupun tenaga kesehatan lainnya. Serta mengembangkan kolaborasi interprofesional dalam pelayanan, riset bidang kesehatan, serta pengabdian masyarakat.
Community Health Center melayani upaya promotif dan preventif bagi individu, keluarga, dan komunitas. Kesinambungan pelayanan mulai dari perawatan sampai pasien pulang ke rumah dilakukan oleh tim home care multiprofesi. RSUI berkomitmen memberikan pelayanan kesehatan kepada individu, keluarga, komunitas, dan masyarakat yang efisien, berkesinambungan, berbasis bukti, serta mengikuti perkembangan zaman sesuai moto kami, "We provide outstanding care." Saat ini kita sedang berada di Skybridge yang menghubungkan Gedung Rumpun Ilmu Kesehatan dengan rumah sakit. Setelah lama tak jumpa, UI The City kembali hadir menyapa Sobat MiTV. Jika diibaratkan sebuah kota, memang tak lengkap rasanya jika UI tidak memiliki fasilitas kesehatan yang memadai. Selain klinik satelit, saat ini UI juga sudah memiliki Rumah Sakit Universitas Indonesia untuk melengkapi fasilitas kesehatan di lingkungan kampus. Sobat MiTV tertarik dengan Rumah Sakit UI? Nah, menjawab rasa penasaran kalian, di episode UI The City kali ini, kami akan mengajak kalian untuk mengenal lebih jauh tentang Rumah Sakit Universitas Indonesia. Proses pembangunan Rumah Sakit UI yang memakan waktu lama telah menghasilkan sebuah rumah sakit yang super megah dengan banyak fasilitas canggih di dalamnya. Dan ini adalah Dr. Budiman Bela, SPMKK, yang akan menginfokan Sobat MiTV bagaimana perjalanan RSUI dari awal hingga akhirnya mulai beroperasi di 2019. Rumah Sakit Universitas Indonesia pertama kali digagas oleh Profesor Menaldi Rasmin, dan beliau merasakan kebutuhan sebuah rumah sakit yang khusus didirikan untuk pendidikan dokter umum. Dan gagasan tersebut kemudian dimajukan ke pimpinan Universitas Indonesia. Dalam hal ini pada waktu itu rektor adalah Profesor Usman Hatip Warsa, dan kemudian usulan tersebut disampaikan ke Bappenas dan dimintakan ke JAIKA untuk pendanaannya. Konsep Fakultas Rumpun Ilmu Kesehatan serta Rumah Sakit Universitas Indonesia dimatangkan melalui diskusi dengan fakultas-fakultas yang berasal dari Rumpun Ilmu Kesehatan, yaitu kedokteran, kedokteran gigi, keperawatan, dan ilmu kesehatan masyarakat, dan kemudian bergabung pula Fakultas Farmasi. Nah, setelah konsep ini dimatangkan, kemudian disetujui oleh pemerintah Indonesia dan pemerintah Jepang, yang pada waktu itu bertanda tangan juga adalah Profesor Gumilar yang sudah menggantikan Profesor Usman Hatip Warsa. Setelah itu, sejak tahun 2018 dilakukan pendirian Rumah Sakit UI bersama-sama dengan gedung Fakultas untuk Rumpun Ilmu Kesehatan, yang kemudian diselesaikan pada tahun 2018. Mohon maaf, jadi dimulai dari tahun 2008 sampai dengan berakhir tahun 2018.
Saat ini kita sedang berada di Skybridge yang menghubungkan gedung Rumpun Ilmu Kesehatan dengan Rumah Sakit Universitas Indonesia. Skybridge ini dibangun untuk mempermudah komunikasi atau hilir mudik dari Rumpun Ilmu Kesehatan menuju ke Rumah Sakit UI, khususnya diperuntukkan bagi para dosen dan juga mahasiswa yang sedang menempuh pelajaran atau pendidikan di Rumpun Ilmu Kesehatan. Nah, saat ini kita sedang menuju ke Rumah Sakit Universitas Indonesia. Pagi, Pak. Gimana? Memang canggih sekali ya rumah sakit ini, Sobat MiTV. Dan sangat sesuai dengan moto RSUI sendiri, yaitu We Provide Outstanding Care. Nah, setelah mengenal mengenai sejarah pembangunan RSUI, rasanya nggak puas nih Sobat MiTV kalau kita belum lihat apa saja fasilitas yang ada di sini. Untuk itu, tunggu dan saksikan di episode UI The City berikutnya. Di bagian farmasi juga dilengkapi dengan pneumatic tube untuk melakukan distribusi obat ke seluruh. Yang membedakan adalah, namun di dalam ruangan untuk pengobatan, untuk mengolah obat kanker itu, dia tekanan udara di kamar operasi itu positif supaya bisa mendorong. Kembali lagi di program yang memperlihatkan potret peristiwa dan kejadian yang terjadi di Universitas Indonesia, UI The City. Di dua episode sebelumnya, Sobat MiTV kan sudah tahu nih awal mula bagaimana RSUI terbentuk dan juga fasilitas unggulan yang mereka miliki. Nah, sekarang saatnya yang paling ditunggu-tunggu, RSUI Tour. Penasaran mau lihat RSUI lebih dekat? Yuk kita keliling sekarang. Ya, saat ini kita berada di instalasi gawat darurat Rumah Sakit UI. Pada saat pasien datang, maka pasien bisa turun dari ambulans di tempat ini, lalu kemudian pertama-tama akan dinilai, ditriase di tempat ini. Kalau kita lihat tempatnya, udaranya terbuka, karena kita ingin mengantisipasi seandainya pasien tersebut sedang menderita penyakit yang dapat menular lewat udara. Nah, kalau seandainya teridentifikasi sebagai pasien infeksius, pasien tidak masuk ke dalam ruangan tersebut, namun akan didorong ke ruang untuk penerimaan pasien dengan infeksi melalui udara. Nah, sekarang kita masuk ke tempat pasien gawat darurat. Jadi ini adalah contoh tempat tidurnya. Lalu di dalam fasilitas gawat darurat ini kita punya ruang gadu gelisah. Dan juga kalau kita lihat di sini, inilah fasilitas untuk
pasien-pasien dengan infeksi yang bertekanan udara negatif. Di dalam fasilitas gawat darurat ini kita juga memiliki ruang operasi. Ya, jadi ini adalah ruang operasi untuk keadaan gawat darurat seandainya kita harus cepat melakukan tindakan. Tekanan udara di kamar operasi itu positif supaya bisa mendorong kuman keluar. Ya, kita lihat di sini juga semuanya ada peralatan pneumatic tube ini untuk mengirim sampel pasien ke laboratorium ataupun menerima obat dari farmasi. Ya, sekarang ke farmasi. Jadi tempat farmasi ini dilengkapi dengan daerah yang kita peruntukkan untuk melakukan edukasi kepada pasien dan keluarga bagaimana menggunakan obat-obat yang khusus misalnya. Permisi. Di bagian farmasi juga dilengkapi dengan pneumatic tube untuk melakukan distribusi obat ke seluruh bagian dari rumah sakit. Yang membedakan adalah, saya rasa pneumatic tube yang cukup banyak itu juga sudah membedakan. Ya, kita punya pneumatic tube cukup banyak. Nah, ini adalah ruangan untuk meracik atau mengolah ya obat-obatan yang bersifat beracun. Dalam hal ini obat-obatan untuk pengobatan kanker. Karena kalau obat-obat tersebut tidak diproses secara benar, maka dia berpotensi bisa bahkan menyebabkan kanker kepada tenaga farmasi yang sedang memproses obat-obatan tersebut. Oleh karena itu digunakan isolator yang lengkap, yang betul-betul memisahkan obat yang sedang diproses dan orang yang sedang mengerjakan proses pengolahan obat tersebut. Ruangan di dalam fasilitas farmasi ini bertekanan positif secara umum karena dia harus bersifat bersih. Namun di dalam ruangan untuk pengobatan untuk mengolah obat kanker itu dia bertekanan negatif. Jadi ruangan tekanan negatif di dalam fasilitas bertekanan positif. Ini untuk mencampur obat-obat yang sifatnya harus steril, sangat steril untuk mencegah masuknya bakteri dan jamur ke dalam obat-obatan yang sedang kita siapkan. Mungkin itu kelebihan dari fasilitas kita di farmasi ya. Selain tentunya sistem IT diupayakan untuk benar-benar menunjang pengelolaan obat-obat di instalasi farmasi. Selamat siang dokter dan peserta webinar sekalian. Selamat datang di acara webinar Hospital Preparedness COVID-19 RSUI di sesi kelima. Kegiatan ini merupakan kegiatan masyarakat RSUI dengan bantuan hibah Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat UI. Demi kelancaran acara, semua mikrofon peserta akan di-mute. Video dihimbau untuk dimatikan semua, selain narasumber dan moderator, dan peserta diimbau untuk mengisi absen yang akan disebarkan linknya melalui chatroom Zoom dan chatroom YouTube.
Untuk sesi kelima hari ini akan dipandu oleh moderator Dr. Irandi Putra Pratomo, PhD, spesialis paru, Fellow of APSR. Kepada Dr. Irandi dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya ucapkan selamat datang untuk semua peserta di acara webinar Hospital Preparedness COVID-19 RSUI. Kita akan masuk ke sesi yang akan membahas terapi yang suportif dan bagaimana evaluasi untuk pasca COVID-19. Sudah disampaikan tadi oleh Dr. Sheila, saya harapkan selama sesi berlangsung supaya semua peserta sudah men-setting perangkat Zoom-nya untuk tidak aktif audionya. Terima kasih untuk pengertiannya. Kemudian untuk sesi ini sendiri akan menghadiri 4 orang pembicara ditambah dengan materi pemulasaraan jenazah. Yang diharapkan acara ini akan dimulai 13.25 hingga pukul 15. Kita langsung saja mulai dari pemateri pertama dari Dr. Petrin, spesialis kedokteran jiwa konsultan, dengan materinya yang akan membahas bagaimana aspek psikiatri dari COVID-19 ini sendiri. Baik, untuk kita segerakan acaranya, mari kita perdengarkan presentasi dari Dr. Petrin. Waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Petrin Ridayanu Lukman, psikiater dari Rumah Sakit Universitas Indonesia. Pada kesempatan ini saya akan membawakan tentang layanan pendukung perawatan COVID-19. Aspek layanan kesehatan jiwa. Ini adalah biodata saya. Dan outline yang akan saya bawakan dalam pembicaraan kali ini dimulai dengan pendahuluan masalah psikososial terkait COVID-19 dan dampaknya pada proses pelayanan COVID-19. Dukungan psikososial, pendekatan psikoterapeutik, panduan tata laksana layanan kesehatan jiwa, contoh pemberian dukungan psikososial di RSUI untuk pasien COVID-19, pengembangan di fasilitas kesehatan. Sebagai pendahuluan, kita ketahui bahwa jumlah kasus COVID-19 di Indonesia hingga saat ini terus mengalami peningkatan. Terjadinya peningkatan jumlah pasien di rumah sakit untuk kepentingan pengawasan atau pemantauan maupun pasien perawatan COVID-19. Dan ini meningkatkan risiko terhadap timbulnya masalah psikososial pada semua pihak yang terlibat dalam suatu kasus COVID-19, yakni pasien, keluarga pasien, juga petugas rumah sakit. Masalah psikososial terkait COVID-19 yang dialami oleh pasien, ia merasa kesepian karena perlu diisolasi, kemudian perpisahan dengan anggota keluarga, juga rasa bosan di ruangan perawatan, dan persepsi terkait penyakit COVID-19 ini.
Kemudian adanya ketidakpastian status kesehatan karena misalnya hasil pemeriksaan yang lama dan pasien sebenarnya ingin pulang tapi juga takut untuk pulang karena khawatir akan menularkan kepada anggota keluarga yang lainnya. Sementara dari pihak keluarga memiliki kecemasan karena tidak bisa menunggui anggota keluarga yang sakit terkait rasa tanggung jawab untuk merawat. Kemudian, keluarga itu juga ingin bisa terus mendapat informasi terbaru terkait kondisi anggota keluarga yang menjalani perawatan. Kemudian juga cara menghadapi orang lain di sekitar. Misalnya karena ada anggota keluarga yang dirawat, kemudian satu keluarga itu mungkin distigma oleh tetangganya. Tetangganya tidak mau bertemu, tidak mau berinteraksi dengan mereka. Lalu dari sisi petugas rumah sakit, ini berdasarkan survei di RSCM, bahwa dari sisi petugas mereka memiliki tanggung jawab profesi untuk tetap memberikan layanan bagi pasien. Namun tidak bisa dipungkiri bahwa mereka juga memiliki rasa lelah, kekhawatiran untuk tertular dari penyakit COVID-19 atau bahkan khawatir bahwa dia membawa dan menularkannya kepada anggota keluarga. Lalu kebutuhan akan rasa aman di dalam bekerja itu sangat dibutuhkan oleh petugas dan misalnya alat pelindung diri atau APD, jaminan finansial, dan jaminan kesehatan bila ternyata dirinya terdampak atau terkonfirmasi mengalami COVID-19. Nah, dari masalah psikososial yang muncul tersebut, maka bisa muncul dampak masalah psikososial. Jadi, masalah psikososial ini memunculkan stres bagi pasien, bagi keluarga, maupun bagi petugas kesehatan, sehingga bisa memunculkan masalah pula dalam perawatan kasus COVID-19. Stres ini bisa menimbulkan pola komunikasi yang tidak efektif. Pasien dan petugas medis saling emosi, saling salah dalam berkomunikasi sehingga akhirnya memunculkan malas satu sama lain. Misalnya petugas menganggap ini pasien rewel gitu. Malas enggak mau sering-sering mengobservasi misalnya, atau kalau mengobservasi pun enggan. Sementara pasien jadi kesal, misalnya jadi tidak kooperatif. Bahkan sangat mungkin terjadi konflik antar pasien dan petugas medis dan ini menimbulkan risiko tuntutan bagi fasilitas kesehatan. Lalu terkadang karena kondisi stres yang meningkat ini, bisa pula keluarga misalnya atau pasien mengambil keputusan yang merugikan. Misalnya pasien menolak perawatan, pengobatan, atau tindakan sehingga menghambat penyembuhan dan pemulihan. Dok, pokoknya saya mau pulang aja, misalnya gitu. Nah, lalu apa yang bisa kita lakukan ya dalam situasi seperti ini? Ternyata kita bisa memberikan sebuah dukungan psikososial yang bisa kita harapkan akan mengatasi masalah komunikasi dan masalah tadi ketidakkooperatifan tersebut ya. Jadi kita bisa mengajarkan atau mengajak pasien, keluarga maupun petugas kesehatan, petugas rumah sakit untuk berbicara dan memperbaiki pola komunikasi dengan cara komunikasi yang asertif. Kemudian juga memanfaatkan bahasa nonverbal, berbicara dengan mata. Karena saat ini kita kan memakai masker ya, jadi kita nggak bisa lagi melihat seluruh ekspresi wajah, tapi ekspresi wajah kita bisa diwakili oleh ekspresi mata. Kemudian mengajarkan teknik intervensi untuk coping. Kita mulai dengan pola komunikasi asertif, yaitu menyampaikan maksud dan keinginan sendiri. Maksudnya menyampaikan maksud dan keinginan diri sendiri dengan jelas, namun tidak menuntut orang lain untuk menuruti keinginan tersebut. Pasien, keluarga, dan petugas medis perlu mendapatkan edukasi bahwa mereka dapat mengutarakan kebutuhan masing-masing dengan jelas, namun tetap menghormati satu sama lain. Misalkan saja pasien merasa belum mendapatkan informasi yang jelas tentang sakitnya atau mengapa ia perlu dirawat, dia berhak untuk bertanya, namun menyampaikannya tentu dengan keinginan yang jelas, ya, dan tidak memberikan tuntutan atau
berharap bahwa orang lain harus menuruti keinginannya tersebut gitu. Tapi itu menjadi haknya untuk bisa menyampaikannya dengan jelas, dan petugas kesehatan pun misalnya perlu juga memberikan jawaban yang jelas bagi kebutuhan pasien tersebut. Lalu bahasa nonverbal, bahasa tubuh yang menunjukkan bahwa diri sendiri itu sungguh-sungguh mendengarkan dan ada untuk orang lain ketika ia bicara. Ada beberapa aspek dalam bahasa nonverbal ini. Misalnya jarak, ya. Berada di jarak yang dekat dengan lawan bicara itu akan membuat lawan bicara kita merasa aman. Namun memang di situasi pandemi COVID ini, kita perlu memperhatikan jarak aman bagi seseorang dengan pasien misalnya. Namun kita tetap bisa berkomunikasi dengan baik dengan memperhatikan jarak tersebut. Jadi tidak terlalu jauh juga dan tidak terlalu dekat. Kemudian aspek kinesis. Jadi postur tubuh kita ketika berbicara, kita memperlihatkan bahwa kita condong ke depan untuk menunjukkan bahwa kita sebenarnya memperhatikan lawan bicara kita. Kita memang menyediakan diri kita untuk berkomunikasi dan menolong orang tersebut, ya. Kemudian kita menjaga kontak mata. Ini kontak mata ini memang benar-benar sesuatu yang sangat kita manfaatkan dalam situasi seperti ini, karena memang kita tinggal berbicara itu dengan bahasa nonverbalnya yaitu mata, ya. Dan kemudian pergerakan anggota tubuh juga termasuk, ya. Kemudian ekspresi wajah yang netral. Dan kemudian aspek yang ketiga adalah aspek paralanguage, yaitu aspek-aspek lainnya dalam berbahasa, misalnya volume suara, ritme bicara, ya. Jadi misalnya kita ingin menekankan sesuatu, kita tinggikan nadanya sedikit, kemudian kita berikan penekanan, ya. Atau misalnya kita ingin memuji kepada pasien gitu, ya Bu, itu bagus gitu. Ya, saya paham maksud Ibu. Terima kasih ya, Bu. Ibu sudah mengerti apa yang saya jelaskan. Dan itu kan dengan mengatakan seperti itu, misalnya itu membuat pasien misalnya merasa menjadi lebih nyaman karena dianggap ada, ya. Lalu tentang pendekatan psikoterapeutik. Ini juga merupakan salah satu intervensi psikososial yang bisa kita upayakan, ya. Pendekatan psikoterapeutik ini dapat menurunkan tingkat stres psikososial pada pasien maupun petugas medis. Manfaatnya akan membuat pasien maupun petugas merasa nyaman, membantu kedua belah pihak kembali berkomunikasi secara efektif, dan dapat mempermudah jalannya perawatan karena tentu akan ada kerjasama yang baik dari pasien dan petugas rumah sakit. Kemudian kebutuhan perawatan dapat diidentifikasi lebih baik karena komunikasinya pun lebih baik dan memungkinkan perawatan yang berkesinambungan karena pasien pun menjadi lebih kooperatif dan mau memberikan atau mengambil keputusan yang lebih bijaksana. Kemudian meningkatkan kepuasan pasien dan keluarga dan meningkatkan pula kepuasan petugas dan menjadikan bisa meningkat kinerjanya. Nah, lalu teknik intervensi untuk coping yang bisa kita latihkan baik kepada pasien ataupun kepada petugas, misalnya tentang mindfulness. Jadi mindfulness ini memusatkan perhatian pada keadaan saat ini tanpa mengait-ngaitkannya dengan hal lain, ya. Jadi misalnya saat sedang dirawat, seorang pasien memang perlu fokus mengapa dia hari ini dirawat, mengapa saat kini dia dirawat, oh ini untuk kepentingan observasi. Pada ruangan perawatan ini saya mengamati, oh ruangan ini hening, saya beristirahat di ruangan yang hening ini, gitu kan. Jadi memang mengamati, memusatkan pada kondisi saat ini tanpa mengait-ngaitkan misalnya nanti kalau saya pulang gimana ya, kalau nanti ternyata tetangga nggak mau menegur saya. Jadi jangan mengait-ngaitkan sesuatu di luar situasi saat ini. Jadi fokus hanya memperhatikan pada situasi saat ini. Lalu mengelola pikiran dan perasaan, ini juga satu hal yang sangat penting dilakukan oleh kita semua, baik pasien, keluarga pasien, maupun juga oleh petugas di rumah sakit. Jadi kita perlu mengenali pikiran yang mendasari mengapa perasaan nyaman bagi diri kita ini kok muncul, ya. Jadi misalnya aja berpikir, ya kenapa saya harus dirawat di sini sih, kenapa saya harus diisolasi, kenapa saya harus sendiri, kok kenapa
Tuhan nggak adil ya, kok saya yang harus dirawat. Nah itu kan dengan berpikir seperti itu, maka akan muncul perasaan yang tidak nyaman. Nah, dengan mengenali pikiran negatif yang langsung muncul tersebut, kita perlu berlatih untuk menggantinya dengan pikiran alternatif yang lebih rasional. Misalnya, oh saya perlu dirawat di sini karena memang saya memiliki gejala yang mungkin ini adalah sebuah gejala dari penyakit COVID-19. Dan saya dirawat di sini dalam rangka saya diobservasi, ya, dilakukan pemantauan, dan di bawah pengawasan dari dokter yang tim kesehatan yang memang baik dan memang berpengalaman, sehingga kemungkinan saya akan menjadi lebih tahu kondisi saya dan saya bisa lebih terjaga kondisi kesehatan saya, dan juga saya tidak menularkan kepada orang lain. Nah, kalau memikirkannya lebih rasional seperti ini, tentu Anda akan bisa memiliki perasaan yang lebih nyaman. Lalu teknik relaksasi ini juga hal yang bisa kita lakukan. Kebanyakan pasien-pasien yang dirawat di ruang isolasi ataupun para petugas kesehatan atau keluarga menjadi tegang ya, karena menjadi cemas karena situasi yang benar-benar di luar dari ekspektasi, di luar dari harapan kita. Nah, kemudian pada kondisi yang cemas dan tegang, biasanya otot-otot pun akan menjadi menjadi tidak rileks ya, menjadi tegang. Nah, maka perlu dilatih untuk mengendurkan otot-otot tersebut. Jadi melatih untuk mengendurkan otot-otot dari wajah hingga ke kaki ya. Jadi wajah, pundak, tangan, perut, dada, perut hingga ke kaki ya. Sambil kemudian menarik nafas panjang dan dalam menggunakan pernafasan diafragma atau mengembangkan perut dan kemudian mengempiskan perut. Jadi tarik nafas dari hidung dan mengembangkan perut, kemudian mengeluarkan nafasnya, menghembuskan nafas dari mulut dan mengendurkan perut. Sambil kemudian ketika sudah tercapai kondisi rileks, mengucapkan kalimat pribadi yang bersifat positif. Mulai hari ini, misalnya ya, mulai hari ini saya akan merasa lebih tenang, lebih rileks, dan lebih optimis, misalnya gitu ya. Diulang-ulang kalimat pribadi tersebut. Lalu satu hal lagi yang mungkin kita bisa upayakan ketika berada di ruang perawatan. Misalnya melakukan kegiatan yang positif, aktivitas yang menyenangkan. Saya tetap berkontak dengan anggota keluarga, dengan teman, lewat misalnya gawai yang kita miliki ya, lewat handphone ya, misalnya. Atau kita misalnya membaca memang berita-berita yang sumbernya terpercaya ya, sumbernya baik. Jangan yang hoax, kalau yang hoax kita malah jadi tambah pusing ya gitu. Atau kita misalnya bisa membaca buku, misalnya petugas di rumah sakit bisa menyediakan buku yang bisa dibaca, atau memang membaca e-book, electronic book, karena kita bisa punya gadget gitu. Atau misalnya melakukan aktivitas olahraga ringan ya, sehingga kita tidak melulu berada di tempat tidur saja. Karena sebenarnya kan kebanyakan pasien yang ada di ruang isolasi itu sebenarnya mereka cukup bisa melakukan aktivitas fisik ya. Dan mereka perlu berada di ruang isolasi itu untuk beberapa waktu yang lama karena menunggu hasil pemeriksaan yang memang lama. Jadi sangat diperbolehkan untuk mencari aktivitas yang menyenangkan. Lalu ini adalah sebuah panduan tata laksana psikiatri ya. Jadi Perhimpunan Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa Indonesia itu telah membuat panduan tata laksana psikiatri bagi pasien. Dan ini akan saya bagikan tentang panduan penata laksana psikiatri bagi pasien di ruang isolasi, suspek dan terkonfirmasi COVID-19. Pertama, persiapan, kenakan sarung tangan sekali pakai, jubah lengan panjang bersih, masker N95, pelindung mata seperti kacamata. Identifikasi gejala meliputi evaluasi tanda krisis psikologis ya. Bisa melakukan pemeriksaan dengan instrumen ya, dilakukan secara mandiri atau dilakukan oleh terapis. Gunanya untuk mengidentifikasi gejala depresi, cemas, penurunan kualitas tidur ataupun adanya gejala psikotik. Lalu menentukan intervensi,
Bila dari screening identifikasi gejala terlihat bahwa gangguan mentalnya ringan, maka kita memberikan intervensi psikologis, latihan relaksasi, mindfulness misalnya ya, mengelola pikiran dan perasaan. Nah, kalau ternyata gangguan yang dialami oleh pasien yang kita periksa itu adalah gangguan mental sedang dan berat, maka memerlukan intervensi psikofarmaka, obat-obatan, dan psikoterapi. Lalu perhatian untuk pada pasien usia lanjut, perhatikan kemungkinan komorbiditas dan interaksi obat. Nah, ini mekanisme konsultasi psikiatri untuk pasien di ruang rawat di rumah sakit ya. Jadi bila ada permintaan konsul pasien dari ruang isolasi ya, kemudian kita melakukan pengecekan rekam medis dan untuk memastikan penilaian kebutuhan tatap muka. Kalau misalnya tidak perlu tatap muka ya, kondisinya misalnya ringan, maka kita bisa konsultasi jarak jauh melalui telepon atau video, kemudian video call, kemudian kita nanti akan bisa membuat rekam medis ya, misalnya secara online kan rekam mediknya ya. Nah, kemudian kalau ternyata setelah dilakukan penilaian kebutuhan tatap muka ternyata butuh dilakukan tatap muka langsung, maka kita perlu menggunakan APD lengkap ya, sesuai dengan zonasinya, yaitu berarti APD level 3 ya. Kemudian lakukan pemeriksaan dengan durasi 15 menit ya. Kemudian kita lihat, kita nilai apakah ada gawat darurat atau tidak. Kalau tidak, kita lalu melakukan pencatatan rekam medis dan peresepan. Bila iya, maka kita melakukan dulu gawat darurat, menilai gawat darurat dan melakukan tata laksana gawat darurat ya. Nah, kemudian kita juga perlu menilai juga apakah perlu adanya pemeriksaan penunjang ya, dan semua itu dicatat di rekam medik dan rekam medik pasien dan kita melakukan peresepan. Lalu panduan tata laksana psikiatri bagi pasien di unit rawat jalan psikiatri. Rawat jalan pada pasien tanpa gejala COVID, maka kita kenakan APD minimal jarak 1 meter, wawancara dibatasi sekitar 10 hingga 15 menit. Dan kemudian juga mungkin untuk kontrol berikutnya kita bisa himbau misalnya pasien ingin melakukan fasilitas telemedicine atau telepsikiatri itu dimungkinkan. Lalu pada pasien rawat jalan yang diduga COVID-19, maka kita segera keluar dari ruangan, tutup pintu, cuci tangan, dan hindari pemeriksaan fisik. Jika harus melakukan kontak fisik, kenakan APD pencegahan kontrol infeksi standar, yaitu masker N95, sarung tangan, dan apron. Lalu bagaimana dengan panduan tata laksana psikiatri bagi pasien di unit rawat inap psikiatri? Bila pasien tidak menunjukkan gejala COVID-19, tidak perlu alat pelindung khusus selain praktik kebersihan normal dan juga memakai tentunya surgical mask, itu kan udah standar ya. Tetap meningkatkan aktivitas untuk menjaga higienitas ruangan dan menjaga ventilasi. Bila pasien menunjukkan gejala COVID-19, kenakan APD kontrol infeksi standar untuk kegiatan yang butuh kontak pribadi dekat dan pindahkan pasien ke ruang isolasi. Kemudian juga ada panduan penata laksanaan psikiatri di poli pegawai, ya, di poli petugas rumah sakit. Kita sebaiknya melakukan screening rutin untuk kondisi depresi, cemas, dan kemungkinan adanya risiko bunuh diri oleh petugas kesehatan jiwa ya. Jadi ini semuanya sebenarnya wajib untuk kita lakukan screening. Lalu di poli pegawai itu sebaiknya juga disediakan layanan psikoterapi khusus bagi petugas medis yang terbukti mengalami gangguan psikologis. Lalu apa yang sudah kita praktikkan di Rumah Sakit Universitas Indonesia? Jadi kami di Rumah Sakit Universitas Indonesia telah melakukan konsultasi telepsikiatri untuk pasien di ruang isolasi. Kita melakukan video call sehingga pasien dapat melihat wajah pemeriksa. Setelah itu kita melakukan konsultasi telepsikiatrinya dari poliklinik sementara pasien di ruang isolasi. Setelah itu kita mengisi rekam medik. Lalu kita juga
telah membuat video-video edukasi tentang teknik relaksasi dan mengelola pikiran dan perasaan. Dan video edukasi ini pun kita sudah unggah ya ke media sosial, ke Instagram, juga kita kirimkan via WA kepada pasien yang memang memerlukan ya. Lalu juga kita telah melakukan konseling kepada petugas rumah sakit oleh konselor tim K3 RS. Jadi sebelumnya konselor ini kita latih ya, ada pelatihan konselor, kemudian konselor ini juga akhirnya melakukan pendampingan kepada kepada para petugas di rumah sakit, dan kita dari tim psikiatri juga melakukan pendampingan dan melakukan penyusunan sistem counseling, sistem dukungan psikososial ini. Lalu dari presentasi tersebut kita melihat peluang pengembangan ya sebenarnya. Apa yang bisa kita kembangkan di dalam memberikan dukungan psikososial bagi pasien-pasien di yang terkait COVID-19. Kita bisa melakukan atau meningkatkan misalnya dengan penyediaan fasilitas di ruang rawat, TV, internet, dan gawai misalnya, untuk diseminasi materi edukasi terkait intervensi coping. Misalnya kayak tadi ada video, itu kan nggak perlu harus dikirim via WA, tapi kalau ada TV kita bisa langsung pasangkan di situ sehingga pasien bisa menontonnya ya. Kemudian juga yang terpikir adalah relawan untuk pendampingan dan komunikasi antar ruang perawatan dengan ruang tunggu, sehingga memungkinkan keluarga di ruang tunggu dan pasien di ruang rawat mereka bisa berkomunikasi. Atau misalkan keluarga pasien di ruang tunggu ingin mengetahui informasi misalnya terkini tentang kondisi kesehatan pasien, hasil-hasil apa misalnya pemeriksaannya atau pokoknya perkembangan pasien bisa dilakukan dengan kondisi seperti ini. Kemudian media untuk pemutakhiran informasi perkembangan kondisi pasien yang dapat diakses keluarga atau pelaku rawat ya. Lalu bagi petugas rumah sakit atau petugas kesehatan ya yang berinteraksi dengan pasien, kan mereka memakai hazmat sehingga nggak kelihatan sebenarnya orang itu seperti apa gitu. Apalagi nggak pernah bertemu ya dengan pasien sebelumnya. Sehingga perlu penggunaan foto dan biodata singkat petugas yang dipasang di baju hazmat. Bisa terlihat senyumnya gitu ya. Jadi benar-benar fotonya yang nggak pakai baju hazmat. Jadi kita bisa lihat wajahnya yang sebenarnya. Sehingga pasien nggak perlu bertanya, ini dokternya sebenarnya seperti apa mukanya gitu. Kok dokternya aneh, saya bicaranya dengan siapa gitu. Jadi ini bisa membuat pasien pun menjadi rasanya lebih nyaman ya, karena tahu identitas dari petugas kesehatan yang sedang berinteraksi dengan dirinya. Nah, sebagai simpulan, peningkatan jumlah pasien di rumah sakit yang dirawat terkait kasus COVID-19 menyebabkan peningkatan risiko terhadap timbulnya masalah psikososial pada semua pihak yang terlibat, yaitu pasien, keluarga pasien, dan petugas rumah sakit. Masalah psikososial dapat memunculkan stres dan masalah dalam perawatan kasus COVID-19, seperti pola komunikasi yang tidak efektif dan pengambilan keputusan yang merugikan. Diperlukan dukungan psikososial untuk mengatasi stres dan masalah perawatan kasus COVID-19, misalnya dengan melatih pasien, keluarga, dan petugas untuk melakukan komunikasi asertif, memanfaatkan dan memahami bahasa nonverbal. Kemudian dapat juga diajarkan teknik intervensi untuk coping, yaitu mindfulness, mengelola pikiran dan perasaan, relaksasi, dan menciptakan aktivitas yang menyenangkan di ruang perawatan. Terdapat panduan pelayanan psikiatri dan dukungan psikososial bagi pasien di ruang isolasi, mekanisme konsultasi psikiatri, tata laksana psikiatri di rawat jalan dan rawat inap, serta panduan tata laksana psikiatri di poli pegawai. RSUI telah melaksanakan dukungan psikososial dalam bentuk layanan konsultasi telepsikiatri untuk pasien di ruang isolasi. Pembuatan video edukasi teknik relaksasi dan mengelola pikiran dan perasaan, pemanfaatan media sosial untuk edukasi dan konseling oleh konselor.
Terdapat beberapa peluang pengembangan dukungan psikososial yang dapat meningkatkan kepuasan pasien, keluarga, dan juga petugas rumah sakit. Demikian presentasi saya, ini pustaka acuannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk presentasinya Dr. Petrin. Kita akan lanjut ke presentan berikutnya, yaitu Dr. Dianyati, spesialis paru konsultan, dengan materinya yaitu evaluasi pasca perawatan COVID-19. Kita langsung saja mulai, waktu dan tempat dipersilakan kepada Dr. Dianyati. Ya, bentar ya. Voice-nya dulu dok. Voice-nya dulu dok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Share. Terima kasih moderator Dr. Irandi. Apa suara saya jelas ya? Halo. Apakah cukup jelas dok? Suaranya ya, Dr. Irandi. Oke, terima kasih. Ya. Saya diminta membawakan topik tentang evaluasi pasca COVID. Ya. Evaluasi pasca COVID itu bisa kita ambil dari berbagai aspek. Di sini saya menekankan kepada follow up respiratory khususnya. Sebentar kita mengingat kenapa respiratory menjadi sesuatu yang perlu harus follow up. Ya, kalau selesai dia sakitnya sudah selesai, sudah keluar dari rumah sakit atau dia sudah negatif gitu ya dari swabnya, apa harus di follow up? Ini kita lihat sedikit tentang patogenesis COVID-19 ya, dari secara sel biologi perspektif bahwa ada tiga stadium paling tidak. Stadium pertama itu stadium asimptomatik ya, sering pasien tidak merasakan bahwa sebetulnya dia sudah terinfeksi per RW yang sudah melibatkan conducting RW. Jadi turun ke lower RW seperti masih di dalam conducting RW, belum quarantine. Yang ketiga ini kalau udah seluruhnya berkisar 20% dan 20% dari sebagian 20% itu jadi hilang. Nah, di sini kita lihat stadium satunya, kemudian stadium dua ya. Saya ingatkan lagi bahwa bermain di stadium tiga itu kenapa sudah melibatkan lower airways dan parenchymal. Itu tidak banyak dan dari 20% ada yang pneumonia sampai derajat beratnya pneumonia dari ringan sampai berat. Pneumonia biasanya didahului dengan atau mengenai dengan epitel alveolar yang dia mulai dengan yang peripheral atau subplera. Jadi kita sering lihat di foto torak dia mulai dari pinggir dari tepi gitu kan, dia bermain mulai dari peripheral dan subplera. Dia bermain mulai perifer. Dan di sini kita lihat sebagian akan berkembang terus terkait dengan responnya ya, entah tipe karena COVID-19-nya termasuk juga host responnya sehingga terkait dengan banyaknya cytokine atau reaksi inflamasi yang ditimbulkan sehingga bisa menimbulkan ARDS. Nah, masalahnya sekarang setelah terjadi severe pneumonia atau ARDS tadi, itu yang akan timbul masalah di kemudiannya walaupun pasien telah dapat mengatasi COVID-19-nya. Ini kita lihat bahwa beberapa faktor dapat terkait dengan terjadinya pulmonary fibrosis. Itu dari pneumonianya itu sendiri, ya, sudah terjadi ARDS, karena di ARDS ada beberapa fase. Fase eksudasi, kemudian fase proliferasi, dan kemudian diikuti fase fibroelastosis, dan akhirnya fase fibrosis. Sebetulnya kalau semuanya berjalan dengan baik, wound healingnya baik, itu bisa recovery walau membutuhkan beberapa waktu. Tapi sebagian pasien itu tidak terjadi wound healing atau recovery yang baik meninggalkan fibrosis paru. Ada beberapa faktor lain selain penyakitnya itu sendiri, yaitu masalah supporting ya, masalah apa kalau dibilang masalah environment ya, environment influence ya, jadi terkait dengan beberapa terkait dengan terapi atau tindakan yang kita berikan karena kondisi pasien dengan
gagal nafas ya, dengan desaturasi, sehingga kita memberikan oksigen terapi yang kita berikan high flow. Dari pemberian oksigen terapi, high flow-nya, high fraksi oksigennya, apalagi kalau kita memberikan dengan pemberian bantuan ventilasi mekanik yang terkait dengan tingginya pressure, pakai PEEP lagi, ya, maka itu akan terkait juga punya andil untuk terjadinya lung injury, sehingga lung fibrosis, punya andil terjadinya lung fibrosis. Demikian juga dengan hipoksia itu sendiri akan menginjus inflamasi atau peradangan paru dan akhirnya juga punya andil pada fibrosis paru. Jadi kondisi-kondisi ini akan saling memberatkan dari kejadian yang secara patologis, ya, tidak fisiologis saja, dia berkembang jadi patologis pada penyembuhan ARDS tadi. Dan beberapa hal yang perlu dipikirkan, ya, terutama pada COVID-19 ini, di mana pengobatannya ini masih banyak yang harus kita pelajari dampaknya. Di situ melibatkan antiinflamasi, imunomodulator. Di sini ada treatment regimennya, terkait, dan kemudian juga boleh jadi comorbidity-nya sendiri. Ini kita mengingat tadi bahwa tadi hal-hal tadi kita lihat bahwa pada COVID-19 sangat rentan, ya, untuk terjadi pulmonary fibrosis melihat operator faktor tadi. Ini secara fisiologik respon, ya, terjadinya fibrosis paru kalau ada sesuatu insult atau injury, maka ada host defense, ada wound healing tadi, ya, walaupun membutuhkan waktu tapi terjadi wound healing dan kemudian resolve, ya, kerusakan-kerusakan tadi, fibroelastosisnya tidak berlanjut terus sehingga menjadi fibrosis. Kadang-kadang fibrosisnya kemudian dia recovery. Tapi sebagian kasus akan berkembang menjadi tadi, ya, gambaran patologi karena beberapa hal pengaruhnya, environmental challenges yang tadi kita lihat, beberapa juga termasuk environmental challenges, ya, tindakan treatment yang diberikan, situasinya, ya, dan kemudian aging secara fisiologis ataupun cellular senescence, dan juga ada epigenetik, perubahan epigenetik ini yang akan kemudian punya andil untuk terjadinya perubahan menjadi toxic response, menjadi fibrosis. Pada pasien COVID-19, memang dilihat pada pasien, kita lihat di sini ada patologinya, gambaran patologi pada pasien yang meninggal di otopsi, tapi meninggal pada fase akut, ya, di mana masih terjadi ARDS yang eksudasi fase akut. Di sini memang PA-nya karena diffuse acute, karena fase akut, ya, diffuse acute dengan dominan infiltrasi limfosit. Nah, tetapi di sini sudah ditengarai karena memang SARS-CoV dan MERS, ya, itu juga MERS-CoV itu juga memang gambaran diffuse aspiral image, ya, pada ARDS. Tetapi beberapa pada COVID ada gambaran lain yang cukup menarik pada beberapa pasien ini dari di Prancis, ya, di mana dari 6 pasien yang diotopsi meninggal diotopsi pada kondisi fase akut. Di sini kita lihat bahwa selain diffuse aspiral damage, ini infiltrasi limfosit, maka beberapa pasien ada gambaran yang organizing pneumonia, ya, acute fibrinous organizing pneumonia, gambaran di acute organizing pneumonia, tidak DAD, ya. Nah, ini menjadi bola, ya, bola fibrin yang sangat besar dan menyumbat sehingga dia tadi merusak connective tissue dari alveolar, ductus alveolar dan bronchial. Ini menarik ini temuannya, dan juga fibroblast dan bergetar intraalveolar dan terjadi kerusakan vaskular endotelial. Ini kita lihat bahwa apakah begini yang terkait dengan tidak survive-nya COVID dan juga terkait dengan potensi nanti kalau dia survive, dia jadi fibrosis. Ini mesti dipikir patologis yang seperti apa yang akan berkembang kalau dia survive menjadi fibrosis. Ini juga gambaran yang ingin menunjukkan bahwa pada pasien SARS-CoV, ini SARS-CoV dan MERS-CoV, ini menunjukkan adanya pada evaluasi 6 bulan, ini menunjukkan adanya penurunan dari kapasitas difusi, ya, beda antara yang evaluasi 3 bulan, 6 bulan. Ini kita lihat pada 6 bulan ada penurunan kapasitas difusi, ya, untuk pengukuran dengan spirometri, untuk FEV1 dengan vital capacity tidak terlalu berbeda, tapi untuk kapasitas difusi dia terjadi penurunan pada evaluasi lanjut.
ini juga menunjukkan ada beberapa bahwa ini pasien tidak ada fibrosis, ini pasien fibrosis. Maka pada pasien yang tadi dengan risiko-risiko tadi, yaitu dia dirawat di ICU, dia kemudian lama rawatnya lebih lama, tentu lama rawat lama karena dia lebih severe ya, lebih lama rawatnya dia di ICU, di ICU erat kaitannya dengan high flow, dengan ventilasi mekanik. Kemudian gambaran fotonya itu tidak berpengaruh, yang berpengaruh tadi lama rawat, artinya severity dari pneumonia dan juga di ICU. Itu akan terkait dengan fibrosis dan juga dengan LDH, kadar LDH. Ini menarik buat kita. Jadi ada pasien-pasien kita yang mana akan berprediksi atau bercuriga dia akan berkembang kalau dia survive menjadi pulmonary fibrosis. Tapi ada juga studi yang lain di SARS-CoV menunjukkan bahwa pada evaluasi setelah 12 bulan, maka walaupun sudah terjadi fibrosis, maka dia akan resolve gitu ya, akan perbaikan dari pulmonary fibrosis. Tidak semua tetap pulmonary fibrosis, ada yang perbaikan, ada yang resolve, ada yang tidak. Nah, kemudian jadi yang berkembang jadi pulmonary fibrosis tidak semuanya walaupun kita deteksi dari awal 12 minggu ada pulmonary fibrosis, tapi kalau kita ikuti dia kemudian tidak seluruhnya menjadi tetap fibrosis paru. Tetapi di LCO ini juga ada perbaikan walaupun perbaikannya tidak sebanding dengan pulmonary fibrosis. Hanya studi ini kan tidak langsung dikaitkan individu ke individu ya. Apakah yang memang pulmonary fibrosis itu di LCO-nya turun dan sebaliknya ya. Sehingga dilihat memang di LCO-nya ada penurunan ya, tetapi itu terjadi perbaikan setelah evaluasi 12 bulan ya, tetapi masih ada 50% dengan penurunan, beda dengan pulmonary fibrosis tidak sampai 50% masih meninggalkan pulmonary fibrosis. Ini juga studi ingin menunjukkan bahwa ini SARS-CoV ya, bahwa ini yang tadinya dia dengan ground glass pada di 4 minggu, ini 4 minggu evaluasi, ground glassnya makin sedikit, ini mulai normal, ini retikuler. Jadi perbaikan chest X-ray-nya, tapi ini hanya 4 minggu, ini lung function-nya. Jadi kita lihat evaluasinya pada awalnya bisa perbaikan, tapi beberapa pasien meninggalkan sequelae dan kita evaluasi lanjut ya, ada sequelae yaitu pulmonary fibrosis dan gangguan dari difusi. Jadi kita pelajari dari beberapa hal tadi ya, pulmonary fibrosis bisa terjadi karena memang faktor risikonya pada COVID itu ada ya dan berpotensi. Dan kita mesti lihat di mana dia masih tetap meninggalkan sequelae yang menetap dan mengganggu ya, mengganggu kualitas hidup pasien. Nah ini pada COVID-19 ya, pasca COVID-19 yang confirmed case, ini harus kita evaluasi. Terkait apa, untuk apa kita evaluasi, apa saja faktor-faktor yang kita perlu evaluasi. Ada beberapa hal. Ini confirm, karena kalau memang bukan confirm, kan kita evaluasinya mesti segera mengatasi bahwa dia tadi bukan COVID. Ya. Yang bukan COVID-nya itu mungkin yang tidak sebaiknya, tidak dilakukan dengan sebaik-baiknya waktu dirawat, maka harus dikejar pada dia pasca rawat. Itu pada waktu yang bukan PDP ya, atau PDP atau yang lain. Tapi yang confirm case, ini saya tekankan yang confirm case, pada evaluasinya ada satu tentang konfirmasi. Konfirmasi tentang tadi ya, bahwa dia tidak beresiko atau tidak berpotensi untuk menularkan. Artinya meyakini dia itu memang sudah negatif swab-nya dan memang stabil ya. Karena seringkali beberapa kasus ada walaupun nggak banyak, sudah dua kali negatif swab-nya, tapi kemudian kita lihat dengan secara klinis, laboratoris, dan memang dia kembali positif gitu ya, walaupun itu hanya tidak banyak ya. Jadi kita meyakini memang dia sudah stabil, minimal dua kali dia negatif, jadi kita evaluasi konfirmasi tentang potensial risk-nya untuk tetap menularkan atau belum sepenuhnya dia sudah negatif. Kemudian yang langkah kedua adalah menilai recovery. Recovery-nya nih, recovery. Pasien memang waktu pulang atau discharge itu kita kan tidak menyatakan dia sembuh ya, karena itu kriteria discharge, keluar dari rawatan. Nggak mungkin kita dirawat sampai dia sembuh ya, karena akan lama sekali. Maka kita evaluasi recovery-nya untuk menjadi full recovery ya, sudah full recovery belum. Baik dari secara klinis, secara laboratorium, secara radiologis ya, biasanya radiologis agak lama responnya. Kemudian kita lihat adakah reinfeksi atau reaktivasi. Karena kita bicara evaluasi ini jangka panjang ya. Jadi untuk jangka panjang mungkin sekarang belum ada reinfeksi. Mungkin di kedepannya kita mesti lihat adakah reaktivasi atau reinfeksi. Possibility-nya misalnya pada orang yang dengan
reinfeksi ya, pada yang tetap dia selalu tetap dekat dengan faktor risiko, artinya dia tetap bermain dengan faktor risiko, maka itu ada sangat berisiko untuk jadi reinfeksi. Kemudian adalah menilai functional disability, adakah disability ya, secara functional, secara keseluruhan, dan kita menilai adakah sequelae dari organ atau sistem, karena kita bicara respirasi, khususnya respiratory sequelae. Itu hal-hal yang pada waktu evaluasi, sehingga dievaluasi banyak hal sekali yang harusnya kita amati ya. Memang COVID-nya sudah selesai discharge, tapi ternyata masih banyak yang kita amati. Nah ini secara garis besar, British Thoracic Society membagi ada dua grup ya. Pada pasien yang dengan high risk terjadi sequelae, terjadi respiratory sequelae, maka yang terutama yang di ICU atau HCU, atau pasien itu severe pneumonia ya, atau menggunakan high flow, pasiennya berat, itu dia bagi dalam grup ini yang berisiko ya. Atau pasien bahkan pulang masih dengan wanti-wanti atau masih dengan LTOT, masih dengan oksigen ya. Atau pasien masih dalam kondisi support oksigen, dalam tracheostomy dan sebagainya, itu ada masih dalam grup 1. Ini harus dievaluasi sesegera mungkin, beda sama grup yang lainnya. Grup lainnya adalah yang dirawat dengan mild case atau pneumonia yang tidak berat. Ini diminta untuk segera dievaluasi dalam waktu singkat. British Thoracic Society memang merekomendasikan 4-6 minggu after discharge, tetapi dengan catatan, kenapa 4-6 minggu itu cukup lama? Karena memang setelah discharge memang dia sudah dipersiapkan bagaimana dia penanganannya di rumah, karena mungkin memungkinkan kondisinya di lingkungan mereka. Sehingga 4-6 minggu itu memungkinkan untuk dia evaluasi dalam 4-6 minggu. Karena sebelumnya waktu pulang sudah diminta untuk rehabilitasi, untuk treatment oksigennya, untuk terapinya, ya, untuk tetap home care-nya itu tetap. Kemudian 12 minggu diminta untuk evaluasi face-to-face. Jadi pada evaluasi pertama bisa secara telemedicine ya, atau telepon saja. Tetapi bila mana ada kelainan, bila mana ada sesuatu hal, bisa di-arrange untuk pertemuan berikutnya secara face-to-face. Bila aman-aman saja, maka pada minggu ke-12 itu face-to-face. Kenapa minggu 12? Karena beberapa studi dari SARS-CoV, MERS-CoV memang menunjukkan kurang lebih titik poinnya itu di 12 minggu untuk kita lihat ada sequelae atau tidak. Artinya kalau dia recovery, di 12 minggu udah clear. Baik lung function-nya maupun kalau dia resolve, ya, bisa resolve sequelae-nya, dia di chest X-ray-nya itu udah clear dan resolve, dan di lung function-nya juga perbaikan. Tapi kalau dia masih meninggalkan sesuatu keluhan, ataupun ada kelainan abnormality di gambaran radiologisnya, maka di situ akan berpredisposisi menjadi sequelae yang panjang. Itu 12 minggu diminta untuk evaluasi. Sorry. Ini kalau kelompok tadi, ya, kemudian yang berikutnya ada kalau apa saja yang dilakukan, ya. Walaupun tadi memang ditekankan respiratory follow-up, tetapi perlu juga menilai secara keseluruhan, atau kita kenal sebagai holistic assessment. Keseluruhan tentu kita nilai, ya. Tadi pertama kita menilai tentang sesak napasnya, ya. Kemudian adakah gejala atau penanganan, ya, paliasi yang harus dibutuhkan. Kita lihat kebutuhan oksigen, kalau dia memang masih menggunakan oksigen di rumah, ya. Kemudian kita lihat juga kebutuhan rehabilitasinya. Kalau dia sudah melakukan, ya, apa yang sudah dilakukan, tuh dia membutuhkan, tapi dia belum melakukan. Dan hal yang penting juga tadi sudah disinggung-singgung Dr. Tedrin, psikososial assessment ini juga penting. Tidak hanya waktu dirawat, tapi pada waktu pas terawat. Ya, ini penting sekali, terutama pada pasien yang kelompok satu tadi, yang dari perawatan yang intensif. Kemudian tadi assessment management anxieties. Dan ada hal yang mesti kita perhatikan, apakah pasien ini ada penyakit vaskular paru, ya, ada penyakit emboli paru atau tidak. Itu mesti diidentifikasi jika memang ada keluhan sesak yang kita lihat bukan karena masalah parenkima. Nah, ini pasien kelompok yang kedua. Kelompok kedua ini yang mild to moderate, ya, secara klinis maradiologis, atau dia hanya dirawat di ruang rawat biasa, ya.
atau bahkan dia tidak dirawat di rumah sakit, dia di community care, misalnya di kita tuh di Wisma Atlet atau lainnya, atau bahkan dia hanya dirawat isolasi di rumah, ya, karena dia keluhannya ringan, pneumonia ringan. Atau dia sempat ke emergensi, tapi kemudian dia tidak ada indikasi untuk dirawat inap, sehingga dia bisa pulang dari emergensi. Ini ada kelompok-kelompok yang tadi, kelompok kedua yang dianggap mild to moderate. Ini dievaluasi pada BTS, British Trust Society, menganjurkan 12 minggu, tidak masalah ya, 12 minggu bisa pakai telemedicine ataupun tatap muka. Ini dari mereka. Ya. Kecuali ada keluhan, karena biasanya pulang kita sudah menitipkan kalau ada keluhan dan lain. Nah, ini untuk respiratory follow-up. Apa yang dilakukan untuk respiratory follow-up? Tentu clinical assessment. Ya. Gejalanya sekarang masih ada. Sebagian besar yang post-COVID, itu pasca-COVID itu, dia sebagian besar masih ada keluhan pada waktu kunjungan pertama. Walaupun keluhannya tidak bertambah. Yang bertambah itu kita mesti lihat ya, tadi yang bertambah itu bisa terkait dengan di luar COVID-nya, atau yang bertambah itu bisa terkait dengan dia kembali positif. Jadi negatif itu apa mungkin false negatif ya. Karena pas kita nilai kembali dia memang masih positif. Nah, clinical assessment ini menjadi penting sekali. Sekaligus juga pemeriksaan fisik tentunya ya, khususnya paru. Kemudian functional status ya, kita bisa menggunakan MRT scale ya secara praktis ya. Kemudian kita bisa evaluasi radiologi, chest X-ray tentu yang pertama, dan jika ada sesuatu indikasi kita bisa maju menjadi CT ya, high resolusi CT. Pulmonary function test ini juga dilakukan ya, spirometri yang sederhana, dan bisa dilanjut untuk dengan pengukuran volume paru bahkan kapasitas difusi jika dibutuhkan terkait dengan keluhan. Ini kan apa-apa saja yang secara utuh semuanya dilakukan respiratory follow up. Kemudian evaluasi kapasitas latihan ya, paling sederhana dengan uji latih ya 6 menit, uji jalan 6 menit. Dan juga pemeriksaan-pemeriksaan lain dibutuhkan, misalnya pemeriksaan sputum, pemeriksaan darah, dan terkait sesuai indikasi. Nah, pulmonary embole evaluasi jika dibutuhkan. Ya. Ini BTS membuat algoritma yang kalau tadi pasiennya, tadi kelompok pertama, ya kelompok pasien yang high risk untuk terjadinya sequelae. Ini kita lihat bahwa diminta pasien itu kalau discharge dari ruang rawat, dari rumah sakit, maka evaluasi dianggap cukup 4 minggu atau 6 minggu after discharge. Ini dengan telepon kok secara konsultasinya atau face to face ya, tatap muka langsung atau datang, artinya datang ke rumah sakit. Dipikirkan kenapa telemedicine telepon ya, untuk di rumah sakit UI kita bisa telemedicine karena kita tahu kondisi pasien tadi masih berat ya, berat untuk dia melakukan mobilisasi atau transport ke rumah sakit. Apalagi di rumah sakit juga dia akan mengalami tentu kontaminasi, bisa saja dengan infeksi yang lain atau dengan khawatirkan dengan reinfeksi ya, karena masih banyak pasien yang lainnya di rumah sakit, pasien COVID lainnya. Dipertimbangkan juga kalau ada home visit, itu juga satu resiko buat petugas kesehatan untuk home visit di perjalanannya ya, di rumah, di lingkungannya, di rumah pasiennya. Sehingga yang paling paling baik adalah tetap follow up ya 4-6 minggu dengan telemedicine atau dengan telepon saja. Bila memungkinkan, bila rasa perlu, maka bukannya tidak mungkin dengan face to face, tergantung kondisi pasien dan lingkungannya. Dan kemudian bila semuanya berjalan baik, maka yang berikutnya adalah 12 minggu. Ya, bila sini telemedicine atau telepon, maka di 12 minggu diharapkan dengan face-to-face consultation. Ya. Di sini dengan face-to-face dan ada beberapa pemeriksaan yang dilakukan. Jika semuanya normal, maka selesailah evaluasinya, dikatakan oleh BTS. Ya. Tetapi bila ada kelainan, maka tidak cukup hanya radiologinya dengan pemeriksaan dengan pemeriksaan fisik, tapi juga dilakukan dengan pemeriksaan chest X-ray. Kalau chest X-ray-nya ada kelainan, maka dilanjut dengan CT scan high resolusi CT. Bahkan kalau ada kecurigaan dengan adanya pulmonary emboli, maka sekaligus dengan CT pulmonary angiogram. Nah, ini diharapkan bisa langsung ya, bisa single scan ini ya, HRCT sama CT pulmonary angiogram. Jadi tidak dua kali kerja. Nah, kalau memang terbukti interstitial lung disease, maka ditangani oleh spesialis paru terkait dengan ILD-nya. Bila mana dia ada masalah pulmonary vascular disease, PH, atau pulmonary emboli, maka oleh spesialis yang menangani PH. Nah,
Nah, ini kalau semuanya ternyata tidak ada, tidak signifikan dengan ILD, tidak signifikan dengan pulmonary vascular disease, ya, maka dia bisa bisa tetapi ada keluhan misalnya mas dan atau ada kelainan, ya, ini bisa kita evaluasi di kemudian, ya. Misalnya ada beberapa jurnal tentang COVID yang mulai menyatakan bahwa DLCO itu rendah, tapi pulmonary fibrosisnya dari ARCT-nya itu minimal atau bahkan resolve, ya, tadinya ada kemudian perbaikan atau meninggalkan sisa minimal, tapi DLCO tetap rendah. Ya, ini menjadi PR, ya, untuk evaluasi berikutnya. Apa dia masalah vaskular? Tapi ada juga beberapa kasus yang tidak ada masalah vaskular paru. Nah, ini menjadi satu PR. Yang berikutnya mohon adalah izin Dr. Dianiati, waktu presentasi tinggal 2 menit lagi. Ya, terima kasih. Ini kelompok kedua, ya, saya cepat aja. Kelompok kedua tadi langsung 12 minggu dianjurkan, ya. Kemudian dianjurkan tadi kalau misal ada kelainan dari chest X-ray maka CT dan sebagainya. Kalau tidak selesai dia discharge. Ini rekomendasi lain, ya, bukan dari BTS, ya, tentang ini lebih sederhana nih untuk mild to moderate. Kenapa? Kalau severe tentu terkait pasien, ya, case by case, ya, dan mild to moderate. Ini yang kita anjurkan dengan lingkungan di Indonesia, ya, dengan kondisi Indonesia itu beda dengan di Eropa. Ini untuk yang severe dan mild moderate harus first follow up itu bisa telemedicine, bisa face to face, ya. Jadi tidak harus nunggu 4-6 minggu, 2 minggu paling cepat atau 4 minggu paling telat. Dan ini kalau semuanya berjalan baik, tidak ada masalah, maka bisa lanjut, ya, terapinya supportive yang dia lakukan dan bisa 12 minggu follow up berikutnya dengan face to face. Tapi bila mana ada perburukan, di mana perburukannya itu sesuatu yang akut yang harus dirawat kembali, maka emergency, ya, dirawat kembali. Tapi bila mana pemeriksaan itu melihat bahwa dia memerlukan pemeriksaan berikutnya pada visit, maka dia harus dilakukan tadi pemeriksaan-pemeriksaan berikutnya untuk kemudian the next visit akan terkait dengan ini, ya, hasil-hasil ini semua. Dan ini the slide terakhir, bahwa post-COVID evaluasi itu sangat komprehensif, ya, ini baru bicara respiratory, tetapi nanti di dalam evaluasinya tentu terkait tadi, ya, karena holistik, dan kita akan bekerja sama dengan profesi lainnya yang terkait. Jadi ada keintegrasian kerjasama, ya. Dan kenapa dia mesti dievaluasi? Karena COVID itu satu emerging disease yang kita belum tahu banyak, ya, walaupun ada coronavirus disease infection yang sebelumnya SARS dan MERS-CoV, tapi boleh jadi dia tidak sama sepenuhnya, ya. Dan memang harus kita mempunyai satu program evaluasi yang secara keseluruhan komprehensif, ya. Dan implementasinya ini akan penting, hasilnya untuk apa? Untuk implementasi di kemudiannya, ke depannya, ya. Tidak hanya penanganan pada waktu sakit, tapi penanganan pascanya, ke depannya seperti apa. Dan respiratory follow up itu menjadi sesuatu yang penting, harus mengidentifikasi dan memanage dari long-term respiratory sequelae dan functional disability yang memang berpredisposisi terjadi pada pasca COVID dengan severe pneumonia atau ARDS. Jadi long-term observasi dan pengamatan yang lebih detail atau mungkin riset, ya, atau studi itu dibutuhkan, ya, untuk penanganan pasien yang lebih tepat di kemudian. Ya, jadi masing-masing institusi atau tempat pelayanan akan bisa melihat apa yang akan diobservasi lebih detail untuk penanganan pasca COVID. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih Dr. Dianiati. Sebelum masuk ke sesi berikutnya, izinkan saya untuk mengingatkan sekali lagi kepada para peserta untuk link absensi akan diberikan dari panitia pada waktunya. Mohon untuk menggunakan fasilitas chat untuk bertanya. Baik, tidak perlu untuk asensi maupun lapor hadir. Terima kasih atas pengertiannya. Kita masuk ke presentan ketiga oleh Dr. Tresia, spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi, untuk materi seputar bagaimana suportif untuk fisioterapi pada pasien COVID-19. Baik, kita langsung mulai saja. Mari kita dengarkan presentasi Dr. Tresia, dipersilakan waktu dan tempatnya. Ya, terima kasih Dr. Yandi. Bentar, saya sharing. Sudah ada, Dok, ininya? PPT-nya apakah sudah terlihat? Sudah terlihat, Dok. Silakan dimulai.
Oke, baik, terima kasih. Baiklah, selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Pada siang hari ini saya mengucapkan terima kasih pada panitia atas kesempatannya telah memberikan waktu sebagai narasumber pada webinar siang hari ini. Baik, di sini saya akan sharing pengalaman rehabilitasi respirasi pada setting isolasi pasien COVID yang dirawat di rumah sakit. Tentunya tadi sudah banyak dibahas tentang COVID, bagaimana inkubasi sampai kemudian dia menjadi suatu infeksi dalam 3-7 hari dan kemudian akan hilang dalam 14 hari. Nah, di sini ada dalam salah satu jurnal di Cina dikatakan tentang karakteristik COVID, di mana sebagai gambaran bahwa pneumonia yang terjadi itu biasanya bisa dimulai dari gejala yang paling ringan sampai gejala yang paling berat, hingga pasien masuk dalam kondisi critical illness dalam perawatan ICU. Nah, gejala klinisnya hampir sama dengan seluruh infeksi virus yang ada, ya, seperti adanya demam, batuk, bersin, nafas pendek, serta adanya radang tenggorokan dan keluhan viremia lainnya seperti mialgia. Dari Germas Kemenkes juga sudah dipesankan dan didengungkan tentang COVID-19 ini, ya, bahwa yang menjadi perhatian dan kehati-hatian kita sebagai staf medis dan nakes lainnya agar kita bisa mengantisipasi penularan dari virus ini. Nah, ini juga tentunya sudah pada tahu, ya, bagaimana nasihat secara umum yang sudah sering kita dengar, ya, baik itu etika batuk yang benar, cara cuci tangan, menggunakan masker, mengurangi kontak dengan berada di rumah, physical distancing, dan semua kontak itu dikerjakan dengan bantuan daring atau webinar seperti yang kita lakukan pada siang hari ini. Oke, jadi tadi mungkin Dokter Diari sudah banyak mengatakan tentang virus COVID ini. Jadi pada paru yang terinfeksi COVID ini akan mengalami pneumonia yang berat di kedua sisi parunya. Nah, apa yang terjadi pada pasien setelah selamat dari COVID? Pertama-tama kita tahu bahwa jaringan parenkim parunya yang rusak ini akan menyisakan scar yang kemudian menjadi fibrosis. Tentunya berat ringannya fibrosis ini akan sangat tergantung dari kerusakan akibat infeksi dan inflamasi yang terjadi pada jaringan parenkim parunya. Jadi gambaran paru pada penderita COVID tentunya tergantung dari derajat keparahan penyakitnya. Mohon izin Dr. Tresia untuk slide-nya bisa diaktifasi. Belum bisa. Posisinya masih ke slide, maksudnya belum masuk ke slideshow, ada di kanan bawah. Ya. Oke, sebentar. Belum masuk ke slideshow ya. Betul. Sudah, oke, baik. Baik, terima kasih, Dok. Ya, baik, edema dan infiltrasi sel-sel akan menyebabkan nekrosis serta hiperplasi. Septal paru dan dinding alveolar juga akan mengalami kerusakan yang ini pada akhirnya akan menyebabkan gangguan oksigenasi yang berat atau sangat berat, sehingga pasien bisa masuk nanti dalam kondisi gagal nafas. Akibat kerusakan elastik properties dari paru, maka akan terjadi penurunan compliance paru yang pada akhirnya terjadi gangguan ventilasi perfusi yang menentukan penurunan fungsi paru itu sendiri. Itu sebabnya ada laporan dari beberapa negara yang merawat pasien COVID-19, didapatkan di antaranya itu pasien terjadi penurunan fungsi paru sebesar 20-30%. Nah, ternyata memang bukan hanya paru saja yang terjadi gangguan, tetapi juga pada jantung, di mana akan ada banyak sekali problem yang dihadapi sehingga terjadinya cardiovascular dysfunction. Semua ini umum terjadi dan tentu ini harus menjadi precaution kita, karena yang mungkin terjadi bisa itu reversible atau persistent. Nah, reaksi inflamasi yang hebat dari COVID tidak hanya terjadi pada paru saja yang bisa menyebabkan sepsis, ya, namun sepsis itu sendiri bisa menyebabkan gangguan multi organ lain sehingga pasien jatuh ke dalam multi-organ failure yang tidak bisa diatasi dan pada akhirnya meninggal. Nah, infeksi COVID ini ternyata memang berdampak pada banyak sistem organ, sehingga bisa kita bayangkan bagaimana kondisi pasien tersebut, di mana
akan menyisakan begitu banyak problema kesehatan yang tentunya ini akan mempengaruhi status fungsi kesehatannya. Nah, dekondisi yang terjadi biasanya karena pasien yang terisolasi ini akan mengalami tirah baring atau tidak imobilisasi, sehingga terjadi penurunan yang sangat drastis. Di mana sehari-harinya dia dengan mobilitas yang tinggi, tiba-tiba hanya berjalan dalam ruangan yang sempit dan terbatas, hal ini tentunya akan mempengaruhi fungsi kardiorespirasi, dan kondisi seperti inilah yang biasanya kita sebut sebagai intoleransi latihan. Intoleransi latihan ini menyebabkan saat pasien bergerak sedikit saja, contohnya hanya dari duduk ke berdiri, kemudian jalan ke toilet, itu sudah terasa capek atau ngos-ngosan. Sehingga terjadi penurunan kapasitas fungsional yang mempengaruhi pasien dalam kemampuannya untuk melakukan aktivitas. Jadi latihan dekondisi seawal mungkin ini sangat penting diberikan pada pasien dengan COVID-19 supaya mencegah timbulnya gejala dekondisi atau sindroma dekondisi yang dapat terjadi pada banyak sistem organ. Nah, pada bidang rehabilitasi medik, ini adalah salah satu yang terpenting, yaitu klasifikasi ICF. Ya, di sini mungkin saja pasien bisa selamat dari masalah body dysfunction dan body destructor-nya saat dirawat di rumah sakit. Tetapi belum tentu saat pulang ke rumah, dia sudah benar-benar bisa melakukan aktivitas kehidupannya. Bahkan mungkin yang paling sederhana sekalipun ya, karena masih ada keluhan mudah capek, lelah, cepat sesak, apalagi kalau memang pasien belum bisa melatih pernafasannya dengan baik. Sehingga untuk kembali berpartisipasi dalam aktivitas kehidupannya, seperti dia bekerja atau melakukan hobi yang disukai, ini mungkin masih belum bisa dilakukan karena kapasitas fungsionalnya memang mungkin masih belum terpenuhi. Faktor lingkungan dan personal juga harus kita evaluasi untuk menilai apakah itu menjadi barrier atau supporting agar bisa kembali penuh beraktivitas untuk meningkatkan kualitas hidup seoptimal mungkin. Yang harus kita lakukan ya pada awalnya adalah kita harus memperbaiki intoleransi latihan. Tentunya dengan memperbaiki fungsi parunya yang diawali dengan memperbaiki compliance dari paru itu sendiri. Elastic properties yang rusak seperti paru-paru yang kaku ini menyebabkan parunya akan sulit untuk mengembang sehingga kapasitasnya menjadi menurun. Nah, mungkin dengan pemberian latihan penguatan, ya bukan hanya pada otot perifer saja, yaitu otot-otot tungkai, tetapi juga kita harus perbaiki fungsi otot nafasnya, karena hal ini akan sangat mempengaruhi performance dari kardiorespirasinya. Nah, respiratory rehabilitasi merupakan comprehensive assessment, dan ini termasuk non-farmakologis. Ya, jadi fungsinya ini untuk meningkatkan recovery dari sistem pernafasan setelah suatu penyakit infeksi. Latihan biasanya hampir seluruhnya dicakup, baik itu latihan pernafasan, latihan penguatan, latihan mobilisasi, dan juga latihan aerobik. Prinsipnya ada 4 F, ya. Yang pertama simple atau sederhana, efektif, harus aman, dan harus saving. Ya, jadi saving di sini betul-betul bisa hemat, baik itu hemat waktu, hemat paparan, hemat semua organ yang dikeluarkan untuk mengatasi pasien beserta sequelnya, dengan harapan ini menjadi yang terbaik, baik itu untuk pasien, staff medis, dan tentunya saving medical cost. Nah, pertimbangan dalam memberikan uji latih ini harus dipilih yang paling tepat, ya, karena tidak semua pasien yang dikonsulkan ke rehabilitasi medik itu sama, ya. Jadi peresepan latihan itu harus tailor made dan harus yang paling most appropriate, artinya yang paling mampu dilakukan oleh pasien. Kemudian kita juga penting untuk memperhatikan parameter-parameter monitoring yang dilakukan saat pasien kita lakukan uji latih.
Nah, ini adalah salah satu contoh parameter exercise-nya ya. Bisa kita lihat dari gejalanya, kemudian kita monitoring dan evaluasi. Yang paling penting adalah saturasi oksigennya, derajat sesaknya, kita bisa gunakan skala Borg, dan mobilitasnya. Mobilitas di sini ada dua, yaitu yang pertama mobilitas dari gerakan rongga toraks, dan yang kedua adalah mobilitas pasien untuk out of bed, ya. Jadi bagaimana pasien itu bisa bangun dari tidur, kemudian duduk, berdiri, dan dia bisa melakukan aktivitasnya sehari-hari. Nah, untuk yang Borg scale ini dapat kita lihat, ya, ini adalah yang paling mudah. Jadi baik, sepertinya sedang ada kesalahan teknis. Untuk sementara kita perbaiki dulu. Hadirin dimohon untuk tetap di acara ini. Sambil kami terus buka untuk sesi pertanyaan, terutama untuk dua presentasi sebelumnya dari Dr. Dianiati dan Dr. Petrin. Dipersilakan. Halo, Dr. Iyandi. Halo, Dr. Iyandi. Ya, Dr. Tresia ya. Sudah tersambung lagi. Ya, ya, tadi sempat keputus. Maaf, saya share screen dulu ya, dok. Oh ya, silakan, dok. Sebentar, dok. Ya, dok, ya sudah terlihat. Ya, sudah terlihat. Silakan ya. Di slide show lagi, dok. Ya, sebentar saya slide show. Ya, tadi sampai di mana ya, dok? Tadi posisi terakhir. Ini parameter exercise ya. Ya, silakan. Oke, ini ya saya ulang lagi untuk parameter exercise. Jadi
saat kita melakukan parameter saat exercise bisa kita lihat dari gejalanya. Kemudian untuk monitoring dan evaluasi yang paling penting adalah saturasi oksigen. Kemudian untuk derajat sesaknya bisa kita menggunakan skala Borg, ya. Dan skala Borg ini yang paling mudah dilakukan dilihat karena semakin warnanya semakin biru itu berarti derajat sesaknya semakin ringan. Kemudian untuk mobilitas di sini ada dua, yaitu kita lihat dari gerakan rongga toraksnya dan mobilisasi pasien untuk out of bed, ya, artinya dia bisa bangun dari tempat tidur, duduk, berdiri, berjalan untuk dia melakukan aktivitasnya. Nah, exercise testing yang dapat dilakukan sebenarnya menurut literatur ada banyak. Namun, yang paling mudah dilakukan adalah di sini sit to stand test, ya. Di mana sit to stand test ini untuk menilai mobilitas dan kemampuan exercise dari seorang pasien. Nah, sit to stand test adalah uji latih yang tidak setiap saat kita kerjakan, ya. Pasien kita minta untuk melakukan duduk berdiri berulang kali selama 30 detik, kemudian kita hitung berapa kali dia mampu melakukan duduk berdiri tersebut. Normalnya biasanya 12 kali di dalam 30 detik. Nah, satu lagi pengukuran yang bisa kita gunakan sebagai parameter adalah pengukuran chest ekspansi atau pengembangan dada. Ini adalah cara yang paling mudah sebagai indirect respiratory test karena tidak adanya akses untuk kita melakukan spirometri saat masa pandemi ini. Nah, ini pasien kita minta untuk duduk berjuntai di tepi tempat tidur, ya. Kemudian kita cukup dengan menggunakan modal meteran saja, kita ukur delta inspirasi dan ekspirasinya secara kasar agar kita bisa melihat seberapa besar compliance dari paru-parunya. Kita tahu bahwa pada pasien COVID-19 ini terjadi fibrotik lung yang mengakibatkan biasanya restriksi paru di mana parunya mengecil sehingga pengembangannya berkurang. Nah, hal inilah yang harus kita cegah agar dia tidak semakin memburuk atau turun terus. Nah, ini komponen yang paling penting di dalam respiratory rehabilitasi itu yang pertama adalah edukasi, kemudian uji latih, nutrisi, pemberian latihan, baik itu latihan pernafasan, baik itu latihan aerobik, dan juga dukungan psikososial. Ya, jadi, nah, kalau tadi kita memang tahu bahwa masalah paling banyak pada pasien COVID-19 adalah masalah pernapasan, ini salah satu latihan yang bisa kita berikan, yaitu breathing exercise, di mana latihan breathing exercise ini adalah kunci untuk meningkatkan compliance paru. Dengan latihan yang kita berikan pada pasien fase akut berat, tujuannya adalah untuk melatih kontrol pernafasan, melatih mengembangkan paru, kemudian relaksasi saat pasien sesak, serta memperbaiki kapasitas batuknya. Edukasi penting untuk pasien adalah bagaimana dia bisa melakukan pembatasan penggunaan otot napas bantu, kemudian konservasi energi, yaitu penghematan energi saat dia melakukan aktivitas, serta juga kontrol postur. Latihan pernafasan diafragma ini menjadi salah satu latihan pernafasan yang mendasar karena efeknya untuk meningkatkan saturasi oksigen arteri ini sangat efektif atau sangat signifikan. Kita juga bisa memberikan latihan peregangan, ya, baik latihan peregangan di anggota gerak atas maupun anggota gerak bawah. Tujuannya adalah untuk mencegah kekakuan sendi, dan latihan peregangan ini dapat kita lakukan baik secara aktif maupun pasif, tentunya tergantung dari tingkat kesadaran pasien. Frekuensi yang kita bisa berikan adalah 1-2 kali sehari. Namun kalau pasiennya memang kondisinya bagus, itu kita bisa sarankan untuk pasien melatihnya dalam sehari 3-5 kali. Nah, ini latihan pemberian latihan penguatan otot pada pasien ini harus hati-hati, terutama pada pasien memiliki komorbid, ya, karena jangan sampai latihan yang kita berikan itu akan memicu tensinya naik, mungkin karena dia melakukan falsafa manuver yang terlalu besar. Itu pentingnya, makanya kenapa monitoring pada saat pasien melakukan latihan.
Latihan penguatan pada pasien mungkin dengan ventilasi mekanik dapat dilakukan secara aktif ya, baik juga pada ekstremitas atas maupun bawah, dengan tujuan atau targetnya adalah untuk mempertahankan tonus dan trofi otot. Pertimbangan pemberian neuroelectrical stimulasi ini pada pasien COVID-19 bisa menjadi pilihan saat ini, terutama mungkin pada pasien-pasien dengan kelemahan otot karena tirah baling lama yang tidak bisa kita berikan latihan aktif, mungkin akibat penurunan kesadaran atau juga karena critical myopathy pada pasien yang lama dirawat di ICU. Ini penelitian terbaru dari Turin, Italia, mengatakan bahwa pemberian NEMES di otot paha dan betis selama 3 minggu, ini dapat meningkatkan kekuatan otot, sehingga membantu pasien untuk melakukan mobilisasi berdiri, berjalan, dan tentunya mencegah deconditioning syndrome lebih lanjut. Tentunya pemberian NEMES ini akan sangat memberikan efek yang signifikan pada pasien-pasien dalam perawatan di ICU. Dan ini menjadi suatu approach yang menjanjikan untuk rehabilitasi pasien COVID di ICU, karena ini tentunya akan meningkatkan aktivitas fungsi fisik selama pasien dirawat di ruang ICU. Izin Dr. Tresia, ya. Waktunya 2 menit lagi. Oke, dok. Penting diingat bahwa pasien dalam ruangan isolasi yang terbatas menyebabkan mobilisasi dan tingkat aktivitasnya menurun ya, sehingga kehilangan kemampuan untuk melakukan transfer yang sederhana karena karena kelemahan dan kardiorespirator yang jelek. Jadi kita juga jangan melupakan aspek baik itu keseimbangan, koordinasi, gangguan balance, itu yang mungkin akan terganggu akibat imobilisasi lama, terutama pada pasien lanjut usia. Alat bantu seperti walker juga bisa menjadi pertimbangan digunakan ya agar pasien tetap ambulasi walaupun fungsi kardiorespiratorinya belum baik. Nah, ini untuk latihan endurance kardiorespirasi tentunya diberikannya ini harus penuh kehati-hatian ya, penting untuk melakukan uji latih sebelum pemberian latihan. Di beberapa penelitian dikatakan bahwa latihan yang paling aman adalah latihan dengan intensitas sedang, karena ini tidak akan memicu inflamasi dibandingkan dengan latihan intensitas yang tinggi. Ya, ini adalah beberapa tahapan latihan yang kita berikan ya, mulai dari dia duduk, berdiri, latihan batuk, dan ini ada satu yang dianjurkan bahwa tidur tengkurap ini merupakan alternatif posisi tidur yang dianjurkan untuk memperbaiki sistem oksigenasi alveolar. Nah, ini beberapa latihan juga pernafasan ya, tujuan latihan pengembangan rongga toraks dan mobilisasi dinding dada ini untuk kita meningkatkan compliance parunya, sedangkan pemberian latihan peregangan ini lebih untuk meningkatkan mobilisasi pasien tersebut. Baik, ini sebagai akhir dari presentasi saya, bahwa terjadinya penurunan fungsi paru pada pasien COVID-19 ini memberikan dampak yang sangat besar pada kapasitas fungsional pasien. Program exercise pada rehabilitasi respirasi ini harus diimplementasikan untuk mencegah komplikasi lebih lanjut, karena latihan bukan hanya obat, tetapi latihan dapat memperbaiki kapasitas fungsional serta toleransi latihan pada pasien. Dengan kita melakukan pendekatan rehabilitasi secara komprehensif, itu merupakan kunci utama untuk meningkatkan kualitas hidup pasien dengan melakukan aktivitas kehidupan sehari-harinya secara optimal. Baik, demikianlah topik yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Demikian Dr. Irandi. Baik, terima kasih Dr. Tresia. Ya, sebelum kita masuk ke sesi selanjutnya, saya ingatkan sekali lagi untuk peserta, silakan untuk mengajukan pertanyaan di bagian chat dari aplikasi Zoom ini. Dimohon untuk tidak mengingatkan untuk meminta link absensi, dan juga dimohon untuk tidak lapor hadir di dalam chat tersebut. Baik, kita masuk sesi keempat oleh Dr. Wahyu Ika, spesialis gizi klinik, dengan topik nutrisi sebagai sokongan ya, dan penyembuhan COVID-19. Baik, Dr. Wahyu Ika, untuk waktu dan tempat dipersilakan.
Dokter Wahyu Ika, ada suaranya? Belum terdengar. Oke, sebentar ya. Terima kasih Dokter Irandi. Saya sedang mencoba share screen terlebih dahulu. Oh iya, dok. Siap. Tadi sudah coba share screen, tapi... Share screen-nya sempat muncul, dok. Sebentar. Oh, balik ke Zoom. Mana? Ya, sudah muncul, dok. Terima kasih, Dokter Irandi. Terima kasih juga kepada panitia yang telah memberikan kesempatan kepada saya. Saya Dokter Wahyu Kawardani, spesialis gizi klinik di Rumah Sakit Universitas Indonesia. Suara saya terdengar jelas ya, dok? Terdengar jelas di saya. Terdengar jelas, baik, dok. Terima kasih. Saya akan mempersembahkan sedikit sharing mengenai peran nutrisi dalam penyembuhan COVID-19 sebagai suatu pendekatan di layanan kesehatan. Pada kesempatan ini saya akan membicarakan dengan membagi menjadi tiga seksi. Dan yang pertama adalah hubungan sistem imun dengan status nutrisi di era COVID-19. Yang kita ketahui bahwa laporan WHO sampai dengan tanggal 25 Juni tahun 2020, kasus terkonfirmasi di dunia sudah mencapai 9 juta penduduk dengan angka kematian yang cukup tinggi, di mana di Indonesia telah mencapai 47 ribu kasus terkonfirmasi dan 2.500 kematian. Oleh karena itu, penyakit COVID-19 ini mungkin menjadi epidemi yang sangat cukup mengkhawatirkan, di mana untuk nutrisi, walaupun misalnya terjadi gejala-gejala seperti batuk, kemudian sampai gagal napas, seringkali pasien harus menggunakan alat bantu napas, sehingga apabila pasien harus mengkonsumsi makanan, dia akan mengalami gangguan. Selain itu, pada saluran cerna juga kita sering mendapati pasien-pasien mengalami mual, kemudian juga mengalami kehilangan rasa dan kehilangan penghidu. Sebagai ilustrasi bahwa virus COVID-19 akan berdifusi ke dalam membran sel dan juga akan mengaktifkan berbagai sel-sel imun dengan suatu reaksi dan bisa sampai menyebabkan suatu cytokine storm. Di sini tentunya banyaknya sel-sel protein akut ini akan menyebabkan peningkatan dari kebutuhan, baik kebutuhan energi, kebutuhan protein, kebutuhan lemak, maupun kebutuhan vitamin dan mineral pada pasien-pasien dengan COVID-19. Sedangkan kita ingat juga bahwa nutrisi dan imunitas itu sangat terkait satu sama lain, di mana keadaan kondisi nutrisi dapat memperburuk infeksi karena juga terjadi penurunan dari asupan, kemudian kemungkinan adanya suatu malabsorpsi, dan juga adanya peningkatan katabolisme nutrien, dan juga nutrisi yang tidak dapat terserap dengan baik. Sebetulnya status nutrisi seseorang itu juga dipengaruhi selain oleh diet dari host, juga dipengaruhi dengan fungsi imun dari host tersebut, selain daripada patogenitas dari virusnya itu sendiri. Perlu diingat juga namun bahwa nutrisi bukanlah satu-satunya faktor yang berhubungan dengan status imun, di mana stres kronis, kemudian polusi, kemudian alkohol konsumsi, kemudian gangguan tidur, adanya tadi telah disebutkan oleh Dr. Tresia ya, bahwa exercise yang harus kategori sedang, karena kalau sedang kategorinya tinggi, maka seringkali juga terjadi inflamasi lebih banyak.
Nah, untuk itu saya akan masuk ke prinsip terapi nutrisi pada COVID-19. Selama di rumah sakit, mungkin perlu disampaikan di sini, saya mengambil guideline dari SPEN, yaitu yang akan saya persembahkan kali ini hanya sampai nomor 6 ya, teman-teman sehat sekalian. Yang pertama tentang perlunya kita mengecek apakah seseorang telah mengalami malnutrisi atau tidak. Bagaimana kita dapat melakukan screening malnutrisi? Dikatakan di dalam SPEN bahwa ada dua screening yang disarankan, yaitu screening dari MAS dan NRS 2002. Walaupun demikian, tentunya masing-masing rumah sakit harus memastikan ketersediaan dari ketersediaan baik SDM maupun waktu untuk melakukan screening tersebut, di mana kedua screening tersebut sebenarnya cukup mudah dapat dilakukan juga dibantu dengan aplikasi seperti yang ditampilkan berikut. Kemudian setelah dilakukan screening malnutrisi, kita bisa menetapkan seseorang mengalami kriteria malnutrisi atau tidak, tidak hanya dari antropometri. Kenapa? Karena dari antropometri tentunya dengan keadaan pasien yang mungkin sedang mengalami trauma akut dengan berbagai tingkatan penyakitnya, apabila dia sampai ke suatu tingkatan di mana terjadi inflamasi yang hebat, antropometri sangat mengalami gangguan, sehingga beberapa mengatakan bahwa kita dapat menegakkan diagnosis malnutrisi berdasarkan kriteria GLIM yang diperlihatkan dengan adanya dua kriteria, yaitu kriteria fenotipik dan kriteria etiologi. Satu saja dari masing-masing kriteria tersebut yang ada pada pasien, sudah kita nyatakan bahwa pasien tersebut mengalami malnutrisi. Pentingnya kita menyatakan seorang itu mengalami malnutrisi, pastinya kita akan menata laksana keadaan malnutrisi tersebut lebih lanjut, yang secara idealnya dapat dilakukan oleh profesional-profesional di bidang nutrisi. Untuk COVID-19 di RSUI, kami telah membuat suatu tempat untuk lebih mengakses pasien dengan beberapa modalitas bantuan seperti telekonferensi atau telepon, dan juga kami sangat terbantu sekali dengan sistem rekam medis kami yang sudah bersifat berbasis pada sistem IT. Kemudian perlu diingat juga bahwa pasien-pasien dengan COVID-19 banyak yang mengalami mual, kemudian juga mengalami diare. Bahkan kasus pertama kami di Rumah Sakit UI itu mula-mula datang dengan diare. Dan di sini penting diingat bahwa restriksi diet bukan suatu jawaban sehingga harus dihindarkan. Kembali kepada kebutuhan energi. Kebutuhan energi untuk pasien-pasien COVID sebetulnya tergantung pada kondisi pasien yang ada. Misalnya, tapi untuk yang mula-mula, kebutuhan pasien lebih banyak kita bisa lakukan perhitungan dengan rule of thumb. Kenapa? Karena untuk penggunaan indirect kalorimetri yang walaupun juga kita belum banyak di rumah sakit Indonesia, tidak dapat dilakukan mengingat kesulitannya untuk sterilisasi. Pertama kali untuk keadaan akut dapat diberikan 20 kilokalori per kilogram berat badan per hari saat emergensi, namun itu pun tidak langsung 100% diberikan. Biasanya dimulai dengan 25, kemudian naik menjadi 50, kemudian naik menjadi 80%, dan menjadi 100% pada hari ke-4. Untuk pasien-pasien yang mengalami polimorbid, kita dapat berikan sebesar 27 kilokalori per kilogram berat badan, dan
untuk pasien-pasien tersebut juga dapat lanjut menjadi 30 kilokalori per kilogram berat badan per hari, tergantung pada toleransinya. Hati-hati untuk beberapa pasien yang mungkin sudah berusia lebih lanjut atau mengalami malnutrisi lama atau dengan berbagai permasalahan nutrisi sebelumnya yang harus bisa berisiko tinggi mengalami sindrom refeeding, sehingga target tersebut harus dinaikkan dengan hati-hati, sesuaikan dengan kondisi pasien. Nah, setelah stabil, mungkin dari perhimpunan dokter gizi klinik juga telah memberikan rekomendasi untuk ODP dan PDP dapat diberikan 30-35 kilokalori per kilogram berat badan per hari, dan untuk tenaga kesehatan dapat ditambahkan 10% dari angka kebutuhan gizinya. Yang penting juga kita perhatikan adalah berat badan apa yang digunakan. Berat badan untuk status gizi yang normal atau kurang itu diberikan berat badan diperhitungkan dari berat badan sebenarnya atau berat badan aktual. Kemudian untuk status gizi yang mengalami obes, kita berikan perhitungan berdasarkan berat badan ideal. Khusus untuk status gizi morbid yang mungkin sangat besar, harus kita perhitungkan dulu berat badan adjusted, di mana berat badan adjusted didapatkan dari berat badan ideal ditambahkan dengan 0,33 selisih dari berat badan aktual dan berat badan idealnya tersebut. Yang penting juga kita penuhi adalah kebutuhan protein. Untuk pasien dewasa, 1 gram protein per kilogram berat badan minimal itu harus diberikan. Dan bahkan untuk yang mengalami polimorbid, kita dapat berikan lebih dari 1 gram, sehingga mencapai target 1,3 gram per kilogram berat badan yang dicapai dalam 3-5 hari. Beberapa literatur lain menyatakan untuk malnutrisi, mungkin kita bisa berikan sampai 2 gram per kilogram berat badan per hari. Kemudian untuk perbandingan antara lemak dan karbohidrat, itu dikatakan pada pasien yang ventilasi, perbandingannya mungkin agak sedikit adjust, di mana pasien tersebut lemak dengan karbohidratnya diberikan dengan 50-50. Dan juga lemak omega-3, ini dikatakan untuk pasien-pasien dengan acute lung injury dan acute respiratory distress syndrome itu dapat memperbaiki long of stay dan juga menurunkan mempercepat lepas dari ICU ataupun dari ventilator. Untuk cairan dapat diberikan 3 liter sehari dengan kita juga secara sederhananya mungkin kita lihat dari buang air kecil, kita lihat dari buang air kecil dari pasien tersebut. Terus kemudian untuk kebutuhan mikronutrien, beberapa mikronutrien perlu disuplementasi mungkin seperti dengan multivitamin dan vitamin A, di sini vitamin C, vitamin B, kemudian omega 3, selenium, zinc, dan zat besi. Walaupun gejala-gejala dari defisiensi mikronutrien mungkin akan sulit kita lihat, dan untuk memeriksakan kadarnya juga masih belum banyak. Namun beberapa ini juga ada referensi dari panduan dari PDGKI mengenai pemberian vitamin-vitamin tersebut. Untuk vitamin D itu dapat diberikan misalnya kurang dari 70 tahun 600 internasional unit per hari, dan lebih dari 70 tahun 800 internasional unit per hari. Untuk kebutuhan lain juga untuk zinc dan untuk zinc misalnya 20-40 mg per hari. Namun juga dikatakan oleh guideline SPEN bahwa sebetulnya pemberian empiris pasien-pasien ini dengan dosis yang terlalu tinggi atau suprafisiologi mungkin masih perlu penelitian lebih lanjut.
Dari protokol tata laksana COVID-19, kita juga bisa lihat bahwa di sini ditekankan untuk ditambahkan vitamin C sebagai berikut. Dokter Ika, izin waktunya 32 menit. Waduh, baik. Kemudian ini untuk tadi sudah banyak diterangkan oleh Dr. Tresya, mungkin saya skip, dan karena kesulitan makan yang ada pada pasien-pasien COVID-19 ini, maka perlu kita pertimbangkan pemberian suplemen oral nutrisi. Paling tidak 400 kilokalori per hari, termasuk di dalamnya adalah protein 30 gram. Dan apabila sulit untuk diberikan secara oral, mungkin kita lebih cepat untuk menilai pasien perlu diberikan secara enteral dan dimonitor untuk potensi-potensi komplikasi yang mungkin terjadi. Monitoring dan evaluasi pada saat kita memegang pasien dan terutama untuk nutrisinya adalah analisis asupan, tanda vital, tanda dehidrasi, antropometri, dan kapasitas fungsional. Namun untuk keadaan COVID-19 ini memang keadaan analisis asupan agak sulit dilakukan dan pemantauan dilakukan melalui intercom dan antropometri juga agak sulit dilakukan sehingga mungkin kapasitas fungsional menjadi patokan yang lebih sering kita gunakan untuk melihat bagaimana kekuatan genggamnya, kemampuan mobilitasnya. Kemudian yang tidak lupa adalah bagaimana edukasi nutrisi saat pasien pulang. Walaupun ini adalah anjuran untuk pencegahan, namun kita juga dapat memberikan edukasi-edukasi seperti bagaimana makan sehat, seimbang, sesuai kebutuhan, bagaimana meningkatkan daya tahan tubuh dengan asupan tinggi protein, bagaimana untuk meningkatkan asupan sayur dan buah sebagai sumber vitamin dan mineral, dan jangan lupa juga untuk selalu mencuci tangan, mengolah bahan makanan dengan baik, dan juga mencucinya dengan baik. Makan bersama keluarga bisa menjadi salah satu coping stres yang baik juga, tapi harus dihati-hati karena mungkin kita masih ada faktor-faktor pencegahan bahwa harus tidak boleh kontak terlalu erat walaupun di satu rumah. Tidur yang cukup dan cegah dehidrasi. Demikian prinsip gizi seimbang diingat selalu, diberikan selalu kepada pasien-pasien untuk mengingat 4 pilar gizi seimbang. Dan selanjutnya bahwa protein itu memang penting, ini adalah cara-cara untuk meningkatkan konsumsi protein misalnya dengan memberikan tadi suplemen nutrisi oral walaupun lewat mulut tidak dengan enteral, terus kemudian juga membuat mungkin smoothies yang lebih tinggi protein tidak hanya mengandung buah-buahan saja. Ini adalah pilihan dari protein yang berkualitas tinggi. Kemudian tadi disampaikan tentang sayur yang harus dan buah yang selalu disediakan pada setiap makan. Karena sayur dan buah tersebut merupakan bahan makanan sumber untuk vitamin dan mineral. Mungkin tidak banyak yang bisa saya sampaikan karena sudah waktunya. Di sini beberapa bahwa vitamin A penting, kemudian ini adalah makanan-makanan yang tinggi kadar vitamin A, kemudian untuk vitamin C bisa juga kita berikan sesuai dengan kebutuhan, dan hati-hati karena bisa terganggu dengan pemanasan. Untuk pasien dengan stres, adanya riwayat smoke, merokok, dan juga ada medikasi, dapat diberikan 400 mg untuk di rumah, dan ini adalah makan-makanan tinggi vitamin C. Kemudian vitamin D juga sangat direkomendasikan untuk fungsi imun, di mana di sini disebutkan angka kebutuhannya dan juga perlu kita perhatikan dan kita berikan edukasi kepada pasien-pasien kita mengenai makanan-makanan yang tinggi vitamin. Jangan lupa untuk berjemur. Kemudian zinc di sini banyak terdapat di protein hewani juga. Ya, berikut adalah makanan-makanan yang tinggi kandungan zincnya.
dan hati-hati karena banyak bisa terganggu dengan sayur-sayuran, tapi juga bisa ditingkatkan dengan makanan protein hewani. Selenium juga penting untuk enzim antioksidan dan fungsi imun, dan banyak terdapat di tumbuh-tumbuhan. Berikut omega 3 ada juga penting untuk mendukung pada fase kesembuhan dari penyakit COVID-19, dan berikut adalah makanan-makanannya. Jadi untuk kalori itu kita perlu perhatikan bahwa ada peningkatan kebutuhan pada pasien, bisa juga dilakukan frekuensi makan yang lebih sering kalau misalnya pasien sulit untuk mengkonsumsi makan, dan diingatkan bahwa pasien itu harus makan walaupun mungkin tidak merasakan lapar. Kemudian protein yang bagus harus selalu ditekankan pada pasien, dan makanan diusahakan untuk bersikap padat kalori. Dapat diberikan lemak-lemak baik dan juga suplemen nutrisi yang bersifat cair, dan memakannya dengan lebih sering. Ini adalah contoh edukasi saat pulang, dan di saat sudah kembali ke rumah, karena memang situasi pandemi saat ini, kami di RSUI juga memberikan layanan telemedicine, sehingga pasien-pasien bisa berkonsultasi melalui layanan tersebut. Demikian sebagai kesimpulan bahwa status nutrisi merupakan modal awal untuk imunitas pasien, dan juga penting sehingga dapat menurunkan lama dan keparahan penyakit. Penilaian status nutrisi harus dilakukan, dan untuk menguatkan sistem imun diperlukan nutrisi yang adekuat, baik dari segi energi, protein, lemak, cairan tubuh, vitamin, dan mineralnya. Intervensi nutrisi merupakan bagian yang komprehensif untuk menata laksana pasien selama perawatan di rumah sakit sebagai salah satu upaya untuk perbaikan kondisi pasien secara menyeluruh. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih kami ucapkan juga untuk instalasi gizi dan Departemen Gizi FKUI RSCM, guru-guru saya sekalian. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kemudian kita akan masuk ke sesi terakhir mengenai pemulasaran jenazah pada COVID yang akan dibawakan oleh Dr. Octavinda, spesialis forensik. Tapi sebelumnya mohon izin saya ingatkan kembali lagi, sudah disampaikan di bagian chat untuk link absensi, dan silakan untuk yang ingin menanyakan kepada presentan untuk menulis pertanyaannya sesuai dengan format yang diajukan dari panitia. Kemudian terima kasih untuk kerjasamanya untuk tidak melapor kehadiran dan tidak menanyakan link absensi lagi karena sudah tersedia di bagian chat. Baik, untuk presentan berikutnya, Dr. Octavinda, spesialis forensik, dipersilakan waktu dan tempatnya. Baik, terima kasih Dr. Irandi. Apakah screen saya sudah tampak? Belum? Suara sudah, tapi presentasinya belum, Dok. Bentar ya. Di saya nongol di situ belum ya. Bentar ya. Oke. Ya, baik. Terima kasih. Ya, sudah muncul, Dok. Ya, cukup ya. Tampak ya. Silakan, Dok. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan peserta belum lelah ya. Udah sore, terus kita bicara soal di ujung nih, soal tata laksana jenazah.
Memang ini adalah hal yang kadang-kadang sering terlupa, tapi untuk COVID ini memang kita lihat pemberitaannya masif sekali ya. Bisa kita lihat ini adalah kasus update terakhir ya, tanggal 24 Juni itu kita lihat ada 2.573 yang meninggal. Ini di luar dari PDP maupun ODP, jadi yang suspek tuh tidak masuk di dalam hitungan ini. Pertanyaan, apakah COVID-19 dapat menular dari jenazah? Sebenarnya kalau ditanya itu saya nggak bisa jawab. Karena sebenarnya belum ada penelitian yang dilakukan untuk menjawab pertanyaan ini, gitu. Tapi kalau kita lihat penanganannya yang sangat rumit begini, sampai menimbulkan masalah di masyarakat, ini sebenarnya kenapa kita lakukan? Karena kita tahu bahwa potensi penularannya ada. Mari kita lihat bahwa kita tahu virus ini terdeteksi di semua cairan tubuh kecuali urin, gitu ya. Kemudian kita juga tahu bahwa ternyata dia bisa bertahan di berbagai benda, gitu ya. Mulai dari hitungan jam sampai hari, bahkan katanya di kertas 4-5 hari. Ngomong begini tuh saya langsung kebayang kertas rekam medis itu. Oke. Terus nah, sebenarnya begini, jadi kalau kita lihat kan katanya ada yang bilang bahwa virus itu hidupnya butuh inang. Inangnya hidup. Kalau inangnya mati gimana? Nah, kalau orang dinyatakan meninggal, memang fungsi organnya berhenti. Tapi kematian seluler itu terjadinya nggak langsung. Kalau kita lihat sel saraf itu 4 menit. Yang paling lama otot itu bisa sampai 8 jam. Nah, ini yang bisa menimbulkan potensi penularan gitu ya. Kita juga tahu bahwa ada yang namanya relaksasi otot-otot primer gitu ya pada proses tanatologis yang menimbulkan keluarnya cairan secara spontan dari tubuh. Itu juga hal-hal yang perlu kita waspadai dan antisipasi terkait dengan penularan. Jadi di mana aja kemungkinan terjadi resiko penularannya? Tadi kalau kita bicara soal aerosol, cairan, droplets gitu ya. Jadi semua tahapan mulai dari memindahkan jenazah dari ruang rawat, kemudian kalau ternyata minta di otopsi pula gitu kan, nah itu. Kemudian memandikannya, pemindahan ke dalam mobil jenazah, sampai pemakaman itu resiko potensi penularannya ada. Tapi kita tahu dengan ilmu yang kita punya, hal-hal ini bisa dicegah. Ya, salah satunya tentu kalau kita bicara disaster management, zonasi adalah salah satu hal yang bisa membantu memutus rantai penularan. Ya, kalau ruang tunggu, ruang administrasi, persemayaman, mungkin bisa dianggap hijau gitu ya. Jadi tidak perlu pakai APD level 2 misalnya gitu. Jadi tapi semua orang tetap harus jaga jarak dan pakai masker. Tapi kalau untuk tindakan kita lihat. Kalau misalnya memang belum ada penanganan jenazah dengan suspek atau terkonfirmasi COVID, itu kita gunakan APD level 2. Tapi kalau ada, maka kita gunakan yang level 3. Oke. Nah, kita lihat di sini dalam proses pemindahan itu yang harus dipastikan adalah memastikan bahwa semua lubang tertutup. Karena kan tadi targetnya adalah jangan sampai ada cairan keluar. Gitu ya. Jadi pada saat orang itu dinyatakan meninggal, perawat ruangan yang pada saat itu menata laksana langsung bantu dengan menutup semua lubang, termasuk bekas tindakan. Jadi semua bekas suntikan, bekas selang apapun itu harus ditutup, jangan sampai ada cairan yang keluar. Kemudian kalau memang mau ambil sampel, harus sebelum dibawa ke ruangan forensik atau ruangan instalasi pemulsaraan gitu ya. Nah kalau di kita penjemputnya itu
menggunakan APD level 2 ya. Kemudian pada saat menangani pakai kantong jenazah ditutup, kemudian berangkat jenazahnya juga yang pakai tutup dan kunci. Jadi selama perjalanan dipastikan bahwa tidak ada cairan yang keluar mencemari lingkungan gitu. Nah, kemudian juga diingatkan bahwa surat keterangan kematian yang ditulis adalah di situ melingkari penyakit menular, tidak perlu ditambah tulisan PDP ataupun apapun gitu ya. Lingkari aja apa yang ada karena kan itu udah standar gitu ya. Terutama yang di bagian depan. Kemudian untuk lebih rincinya tentu ditulis di bagian belakang yang sesuai dengan aturan dari Dinkes ya. Oke, ini apa yang kita lakukan di kamar jenazah sebenarnya? Yang pertama kita akan memberikan penjelasan. Kita harus memberikan penjelasan kepada keluarga apa yang akan dilakukan. Gitu ya. Jadi ini harus jelas. Kalau enggak keluarga pasti marah juga. Gitu ya. Seringkali ributnya sama keluarga kan kalau penjelasannya enggak bagus gitu ya. Nah, kalau di rumah sakit ada instalasi kedokteran forensik, maka mestinya tersedia fasilitas dan sarana serta SDM yang bisa melakukan desinfeksi jenazah secara intra-arterial, intra-kavitas. Jadi ada tekniknya, biasa kita gunakan formaldehid 10% atau klorin, sehingga untuk memastikan bahwa virus di dalam tubuh ini mati, gitu ya. Nah, dengan teknik ini, kita yakin bahwa jenazah bisa dimandikan sesuai syariat, kemudian dikafankan sesuai dengan kafan biasa, tapi kita tetap yakinkan untuk tetap membungkus jenazah dengan plastik kedap air. Gitu. Tapi kalau memang misalnya sarana ini tidak tersedia, maka biasanya yang dilakukan adalah pemberian larutan klorin pada bagian luar plastik pembungkus jenazah yang dianggap sebagai kafan gitu ya. Kan ini sesuai juga dengan aturan dari MUI yang menyatakan bahwa kafan itu nggak harus kain putih. Jadi kain yang plastik kedap air tadi bisa dianggap kafan, kemudian tetap dibungkus lagi bisa dengan kantong jenazah dan ini harus masuk ke dalam peti. Ini untuk meyakinkan bahwa memang betul-betul tidak ada cairan yang keluar. Ini adalah standar peti. Tadi dilakukan untuk menjamin bahwa tidak ada cairan keluar, jadi harus kayu dengan ketebalan minimal 3 cm, ditutup rapat, dipaku, disekrup 6 titik. Kemarin kan kenapa ada berita yang ribut-ribut soal titik pakunya sekian gitu, karena sebenarnya memang standarnya ada gitu. Nah, kemudian ini harus dibungkus lagi dengan bahan plastik. Kemudian didesinfeksi lagi sebelum masuk mobil jenazah. Nah, tentu sesudah semuanya selesai, ketika mayat keluar, maka semua peralatan termasuk ruangan itu harus didesinfeksi. Cairannya bisa macam-macam, bisa dengan cukup dengan sabun atau deterjen, tetap kemudian dengan natrium hipoklorit ya, karena memang saat ini yang terbukti efektif memang klorin ya. Atau kalau memang tidak ada, biasanya kita pakai etanol atau alkohol 70% ya. Kemudian ruangan didesinfeksi, kalau lingkungan sekitar itu biasanya sesuai dengan aturan rumah sakit. Oke. Bagaimana kalau ada yang di luar? Ini berapa kali terjadi ya? Jadi memang PPJ ini kalau diminta datang ya harus datang. Kemudian kita periksa kalau memang dugaannya ke arah COVID harus ditata laksana di rumah sakit. Kenapa? Karena tadi kita nggak mau terjadi penularan di masyarakat. Jadi memang betul-betul harus waspada. Nah, di luar dari penanganan, kalau mau dibilang medis gitu ya, tentu ada pelayanan lain yang lebih ke sosial, yaitu pelayanan kedukaan.
pelayanan ini juga dilakukan di rumah sakit. Pada kasus COVID justru kita memang meminta supaya ini dilakukan di rumah sakit atau bahkan tidak dilakukan gitu ya. Jadi tidak boleh dilayat, tidak boleh dilamakan waktunya, makanya nggak boleh diawetkan kan. Karena kita membatasi durasi penguburan gitu ya. Kalau bisa sebelum 4 jam sudah dikubur. Tadi untuk mencegah penularan lebih lanjut gitu ya, penyebaran kuman lebih lanjut. Jadi di situ keluarga kita minta tetap jaga jarak, pakai masker, kebersihan tangan. Kalau ada anak kecil lansia itu nggak boleh melayat. Jadi kita perhatikan juga kapasitas ruangan, ruang duka yang kita punya. Gitu. Jadi kalau ruang duka kita kecil ya kita bilang bahwa cuma bisa 10 orang. Kalau cukup besar mungkin bisa sampai 20. Itu nanti tergantung dari kapasitas ruang duka masing-masing rumah sakit. Durasi terbatas ini disarankan paling tidak lebih dari 4 jam. Nah, ini contoh yang kita lakukan di Rumah Sakit UI. Ya, ini untuk transportasinya memang biasanya dari rumah sakit juga ya. Jadi menggunakan masker bedah biasanya ditransportasi ke pemakaman, tidak boleh transit, tidak boleh keluar pelabuhan bandara udara. Jadi memang kalau kita lihat pemakamannya harus mengikuti ketentuan dari Pemda. Bukan nggak boleh di pemakaman keluarga, boleh saja selama memenuhi ketentuan WHO, di mana di situ jarak aman dari sumur atau sumber air sekitar 250 meter atau 30 meter dari sumber air lainnya. Jadi kalau sumur apa segala macam itu ada ketentuannya dari WHO. Karena ternyata memang ada penelitian yang menunjukkan bahwa pemakaman ini bisa terserap di air tanah gitu. Nah, jadi memang penting fungsi koordinasi juga sebenarnya kita dengan pihak pemakaman. Karena kemarin juga yang ramai diberitakan katanya rumah sakit meninggalkan jenazah begitu saja di depan kantor pemakaman. Nah, itu kan sebenarnya nggak enak buat rumah sakit gitu ya. Nah, tentu jadi tadi fungsi koordinasinya penting sekali. Kalau misalnya kita melihat aturan-aturan yang ada, sebenarnya semua sudah mengatur. Bagaimana menyolatkan, bagaimana mengafankannya, menguburkan segala macam. Untuk yang Islam sudah ada di Fatwa MUI nomor 18. Kemudian yang Hindu juga sudah mengeluarkan surat edaran, demikian juga dari Katolik, Kristen, dan Buddha. Jadi sebenarnya sudah tidak ada masalah ya. Nah, jadi memang pelayanan ini kita harus melihat bahwa setiap jenazah ini harus diperlakukan secara manusiawi. Jadi adat, agama, budayanya harus dihormati, harus dilindungi, harus sebisa mungkin dipenuhi, tapi dengan tetap tidak tadi tujuannya adalah melindungi masyarakat secara lebih luas gitu. Jadi kalau minta diawetkan, kemudian mau disemayamkan 3 hari ya nggak bisa gitu. Tapi kalau sekedar mau beribadah, berdoa dalam waktu mungkin sekitar 1/2 jam sampai 1 jam tentu boleh. Ya, kemudian yang paling utama harus ditekankan pada masyarakat adalah bahwa yang sudah dibungkus di peti jangan lagi dibuka gitu ya. Karena nanti ada potensi penularan. Walaupun sudah dilakukan tadi yang sudah kita lakukan intraarterial, intrakavitas sekalipun gitu ya. Ya, kita nggak tahu kan sama sekali bagaimana tadi. Karena belum ada penelitian yang menunjukkan ini menular atau tidak menular. Menularnya dari mana dan bagaimana gitu ya. Jadi lebih baik mencegah ya. Nah, kemudian lebih baik waspada ya. Jadi bahwa semua petugas yang terlibat tentu harus menerapkan kewaspadaan standar. Kita harus melihat tadi mengecek transmisi sumber infeksinya dari mana supaya kita bisa mencegah penularannya. Kemudian izin dok, waktunya 2 menit lagi. Oke, aman.
Jadi petugas juga harus mengelola situasi, menjaga keseimbangan hak keluarganya tadi. Kemudian kalau memang tadi ada kebutuhan untuk menyelidiki penyebab kematian, ya mau nggak mau kita harus otopsi gitu ya. Tentu dengan memperhatikan tadi resiko penularannya terhadap lingkungan maupun terhadap petugasnya juga gitu ya. Nah, jadi memang kalau kita melihat tata laksana jenazah ini, kesannya di masyarakat kok ribet banget gitu ya, menakutkan dan sebagainya. Tapi sebenarnya kita sudah mempertimbangkan berbagai aspek gitu ya. Tujuan utamanya adalah untuk justru melindungi masyarakat, jadi melindungi yang masih hidup gitu ya. Jadi bukan untuk mendiskriminasi si orang yang meninggal gitu. Ini yang mungkin kita agak kurang mendidik masyarakat soal ini, makanya kemudian terjadi banyak kehebohan. Baik, ini bisa dilihat, ini adalah tata laksana yang kita susun untuk RSUI, untuk yang terkonfirmasi, dan ini yang dari untuk yang COVID. Terima kasih, dari saya cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita masuk ke penghujung sesi, yaitu tanya-jawab. Sudah masuk di kami pertanyaan sebanyak, sebentar. Banyak sekali. Minimal ada 21. Mungkin kita, karena waktunya juga terbatas ya, kita pilih yang mungkin mewakili keadaan secara umum. Kita mulai dari pertanyaan ke, kita sesuai urut yang masuk saja. Baik, yang pertama dari Bapak Yudi, RSUD Provinsi NTB. Pertanyaannya adalah, jika yang terkonfirmasi positif adalah penderita gangguan jiwa dan belum tersedia ruangan isolasi memadai, bagaimana untuk penanganan masalah kejiwaannya? Silakan Dr. Petrin. Ya. Terima kasih pertanyaannya Pak Yudi. Tentunya kita perlu menilai ya kondisi gawat darurat dari pasien tersebut. Kalau misalnya pasiennya memang perlu untuk tetap dirawat di rumah sakit jiwa, kalau bisa kita pisahkan dong tentunya ya, di ruang isolasi pasti ada di rumah sakit jiwa kan. Tapi kalau misalnya pasiennya cukup tenang ya, fungsinya bisa dia melakukan perawatan diri dengan baik, RTA-nya misalnya masih terganggu tapi sudah minimal, kemudian tilikannya sudah lebih baik, misalnya gitu kita bisa rujuk ya gitu. Jadi yang penting yang kita perhatikan adalah utamanya kan untuk mencegah penyebaran dari virus tersebut kepada orang lain ya. Jadi pasien-pasien tersebut perlu diisolasi. Tapi tentang penggunaan obat-obat antipsikotiknya tetap kita berikan sesuai dengan kebutuhan pasien, tidak ada masalah. Rasa seperti itu Dr. Randy. Baik, terima kasih atas jawabannya Dr. Petrin. Oke. Dr. Randy, ada dua pertanyaan lagi buat saya, pas saya jawab aja sekalian. Ya. Yang dari Ibu Aulia Hairani ya, untuk yang apakah aman untuk terapi melalui telemedicine tanpa analisis tatap muka langsung? Oke. Ya. Mengingat pembahasan tadi dok mengenai bahasa nonverbal, silakan Dr. Petrin. Ya, ini pertanyaannya sangat baik gitu ya. Jadi memang dalam sesi yang ideal kita tuh bertemu tuh tatap muka langsung dengan pasien. Namun dengan keterbatasan di situasi pandemi ini kan bukan menjadi halangan ya buat kita memberikan layanan. Misalnya kayak contoh kami di RSUI gitu, pasien-pasien isolasi kita lihat gitu, kalau memang bisa untuk kita melakukan video call, melalui video call, ternyata itu cukup bisa diwakili gitu. Jadi pasien tetap melihat ekspresi wajah terapis dan terapis juga tetap melihat ekspresi wajahnya pasien gitu. Bahkan dengan video call kan kondisinya pasien nggak pakai masker dan terapis juga nggak pakai masker, itu juga ternyata menjadi hal yang cukup positif yang saya alami gitu ya. Misalnya saya juga bisa melihat pasien yang di bangsal itu, misalnya dia moodnya yang hipotim, kemudian cara bicaranya yang pelan, dia menangis, itu kemudian dengan sapaan kita dan cukup jelas sinyalnya, yang penting sinyalnya ya, itu ternyata bisa membantu mereka, pasien-pasien tersebut untuk tertolong gitu. Tapi kalau misalnya untuk setting di poliklinik ya,
setting di poliklinik memang kita juga bisa melakukan video call, tapi kalau untuk kasus-kasus yang saya kasih perhatian, itu punya kasus-kasus adiksi, sebaiknya kita tidak melakukan konsultasi via video call, karena kan khawatir nanti misalnya ada apa, ada manipulasi dari tata laksana yang kita berikan. Tapi kalau itu pasien-pasien yang mungkin terlihat pasien depresi atau pasien cemas ya, itu kita masih bisa gitu ya untuk melakukan melalui via video call. Tapi memang idealnya sih pertemuan pertama sih bertemu gitu dengan pasien. Tapi kalau buat dirawat inap, kita nggak apa-apa dengan telekonsultasi. Karena prinsip kita tadi ya, mencegah infeksi itu gitu. Jadi sesedikit mungkin kita terpapar dengan pasien, dan pasien juga sesedikit mungkin juga mendapatkan paparan dari orang-orang yang datang ke sana gitu. Kemudian pertanyaan yang terakhir, tadi ada pertanyaan dari PKM Cilodong. Berapa banyak petugas kesehatan kan yang melakukan bunuh diri? Kalau di Indonesia sih datanya nggak ada ya, saya nggak punya catatan itu. Dan yang saya tahu sih, yang pernah saya dengar beritanya ada tuh di Italia, dan di satu di Italia dan satu di Amerika. Tapi kalau di populasi umum ya, bukan seputar kasus COVID ini, itu petugas kesehatan itu memiliki risiko 1,44 kali lebih tinggi dibanding populasi umum. Gitu. Tapi sepanjang saya bertugas di RSUI dan di RSCM, kasus itu tidak saya temui. Bahkan kita memang menyediakan gitu layanan konsultasi, layanan dukungan bagi para petugas kesehatan ini bila mereka memang memerlukan gitu. Itu yang kita bisa lakukan untuk membantu mereka. Terima kasih Dr. Randy. Baik, terima kasih Dr. Petrin. Ya. Kemudian saya melihat di sini ada satu pertanyaan untuk Dr. Dianyati, dok, mengenai dari Dr. Putih. Jika pasien konfirmasi COVID sudah dilakukan 2 kali PCR dan hasilnya 2 kali negatif berturut-turut, kemudian melanjutkan isolasi mandiri selama 14 hari setelah dinyatakan negatif. Bila kembali untuk diperiksa swab, setelah selesai isolasi mandiri, kemudian kembali positif, selanjutnya apa yang dapat dilakukan dan faktor apa saja, dok, yang membuat terjadi seperti ini? Terima kasih, Dokter Putih ya pertanyaannya. Jadi bicara tentang meyakini bahwa tidak lagi dia infeksius, tidak lagi menularkan, itu memang salah satu bagian dari evaluasi pasca COVID ya. Biasanya pasien itu, ini tergantung ya, tergantung kriteria discharge dari tempat di mana kita bekerja sebagai dokter. Kalau pasien itu memang ada yang discharge atau yang dia tidak dirawat inap, dia datang hanya isolasi mandiri atau di community care gitu ya. Jadi kita mesti meyakini bahwa dia paling tidak 2 kali sudah negatif. Baru kemudian kita melihat kepada tadi lesi sisa, segala macam sequelae dan macam-macam. Tetapi kadangkala pasien datang kan memang belum 2 kali, ya kadang-kadang dia klinisnya perbaikan, terus kemudian belum masih positif, dia juga sudah pulang, sudah discharge, atau dia hanya di rumah gitu ya, tidak belum jadi negatif, atau sebaliknya baru sekali. Tapi sekarang pertanyaan Dokter Putih ada, itu kita harus melakukan jadi 2 kali. Ya. Pertanyaan ada yang sudah 2 kali, tapi kemudian positif, ini kondisi ini bukannya tidak mungkin, kita mendapatkan juga di lapangannya, di kenyataannya ya. Kenapa mesti cek lagi kalau sudah 2 kali negatif? Kalau kita lihat secara klinis, secara laboratoris, secara klinis memang kita melihat dia belum recovery. Ya. Dia sesuatu yang kita lihat masih dalam kondisi acute atau masih acute inflamasi. Lalu kita bisa cek ulang. Atau memang tadi dia belum 2 kali baru sekali. Nah, di kejadian ini tidak hanya terjadi misalnya di kita di Indonesia, tetapi memang sudah dilaporkan di Korea Selatan juga begitu, bahkan di Cina juga begitu. Jadi ada beberapa hal yang kita mesti lihat. Pertama menurut saya, alasannya apa aja, kenapa begitu? Banyak hal yang secara COVID kita belum tahu. Mungkin kita mesti kaji secara epidemiologi gitu ya. Kenapa epidemiologi ya? Karena dia telah lepas, dia isolasi. Walaupun dia menyatakan dia isolasi tanda petik ya, selama 14 hari ya. Nah ini kita mesti kaji nih, isolasinya memang tidak ada kontak lagi, tidak mungkin karena infeksi ya, mungkin ditelusur secara epidemiologi, mestinya itu kenapa epidemiologi. Yang kedua, mungkin memang reinfeksi ya,
Nah, reinfeksi ini harusnya dibuktikan kalau kita kecurigaan reinfeksi. Reinfeksi ini harusnya dibuktikan bahwa virusnya itu kita culture, ya, kita ambil, kita culture untuk kita lihat apakah memang dia molekulnya berbeda dengan yang pertama. Ini mungkin agak sulit ya kalau bukan studi ya. Karena yang pertama pun kita tidak melakukan uji culture untuk melihat molekularnya. Nah, yang ketiga, yang lainnya adalah tadi yang dibilang kemungkinan adalah false, yang negatif itu false negatif. Jadi sesungguhnya dia masih positif. Nah, false negatif ini tanda petik lagi. Apa sih false negatif gitu? Memang apa memang swab testnya ini specificity sensitivity-nya itu diragukan? Sebenarnya bukan begitu ya. False negatif ini dalam arti kata kalau mau diurai dijelaskan ada beberapa penjelasannya. Karena tadi saya bilang kondisi ini tidak hanya di Indonesia, di tempat lain juga ada yang begitu. Bahkan ada banyak sekali di Korea Selatan. Dan beberapa false negatif kemungkinannya adalah viralnya, RNA viralnya itu levelnya itu tidak banyak, ya, artinya tidak banyak lagi loadnya RNA viralnya di nasofaringgial atau orofaringgial itu, sehingga level yang terambil itu memang tidak cukup untuk atau di bawah batas dari deteksi dari swab testnya, artinya memang tidak banyak ya atau tidak terambil atau tidak banyak, hanya tipis saja ketika dia direplikasi sehingga dia tidak tampil sebagai positif. Itu yang pertama mungkin. Yang kedua, memang dinyatakan memang yang pertama itu bukan false sebetulnya. Ini nggak masuk false sebetulnya. Memang dia tidak, ya, memang dia negatif. Tapi di kemudiannya dia bisa ada karena itu bukannya sebetulnya dikatakan bahwa itu sebenarnya bukan kuman yang masih viable, bukan virus yang masih viable. Itu badan-badan atau partikel atau fragmen-fragmen virus yang sudah mati yang dikeluarkan atau dibatukan atau di apa nih di driving out gitu ya dari lower airways ke upper airways dan kemudian terambil dan terdeteksi sebagai positif ya. Itu penjelasannya juga karena dilihat adalah yang positif kembali pasien itu memang recovery. Jadi artinya positif kembali itu selalu memang mesti kita kawinkan dengan kondisi klinisnya pasien. Ya dan klinis secara klinis kalau untuk gejala selalu ada subjektifnya, jadi kita mesti melihat hal yang lain ya, objektifnya ya pemeriksaan kita, fisik dan juga laboratori. Di situ akan tampil lebih objektif ya daripada hanya simptomnya, simptom itu kan subjektif. Itu akan selaras, jadi kalau memang klinisnya recovery benar ini apa, maka bisa jadi adalah penjelasan yang tadi ya, yang tadi beberapa penjelasan. Jadi kemungkinan-kemungkinan adalah tadi yang kita lihat sebagai negatif kemudian positif kembali. Itu mungkin dari saya. Yang paling baik adalah mungkin bisa dijelaskan oleh teman spesialis di mikrobiologis ya. Tapi beberapa data memang menunjukkan hal yang seperti itu bahwa sudah negatif kemudian positif kembali walaupun pasien recovery. Baik, Dr. Dianayati, terima kasih atas jawabannya. Kemudian kita lanjut ke pertanyaan Dr. Tresia yang menurut saya juga cukup banyak nih. Untuk Dr. Tresia kita lihat dari Dinkes Oku Timur, Pak M. Andri Junaidi. Pertanyaannya adalah, sampai sekarang adakah orang yang udah fit tanpa comorbid, kemudian terinfeksi COVID dan mengalami penyakit COVID derajat sakit yang berat? Khususnya di Indonesia, mungkin ada juga di dunia. Mohon penjelasannya, Dr. Tresia. Ya, baik. Terima kasih, Dr. Inari. Saya coba menjawab. Mungkin nanti ini akan dibantu dijawab juga oleh mungkin Dr. Dian. Ya. Karena sebenarnya penyakit COVID-19 ini kita tahu dia tidak kenal usia, tidak mengenal gender, tidak melihat apakah ada komorbid atau tidak. Yang penting adalah bahwa jika imun di dalam seseorang itu dia lagi turun atau biasanya itu kita sebut ada open window, maka itu rentan terjadinya infeksi virus yang akan masuk ke dalam tubuhnya terutama di saluran nafas. Ya, kalau derajat sakit yang beratnya tentu tadi mungkin tadi juga sudah dibahas oleh Dr. Dianti bahwa itu tentunya tergantung dari kerusakan jaringan paru yang terjadi, berat ringannya fibrosis itu juga menentukan. Jadi prinsipnya maka kenapa kita semua memang harus menjaga bagaimana supaya kita tidak mudah tertular virus. Jadi tidak juga orang yang semata-mata muda, fit, sehat, taunya
terkena. Jadi siapa saja bisa terkena virus COVID ini. Mungkin itu Dokter Irandi, silakan Dok. Baik, terima kasih. Kemudian kita langsung pertanyaan berikutnya untuk Dokter Tresia lagi. Halo, Dokter Irandi. Ternyata belum saya pencet, mohon maaf. Baik, kita ada pertanyaan berikutnya, Dok. Dari, ya, Dok. Ini dari kawan saya, Dokter Diah Puspita di Rumah Sakit Unair. Mengapa posisi prone lebih dianjurkan untuk pasien COVID dengan gagal napas? Silakan, Dok. Iya. Jadi memang ada literatur itu dari panduan COVID-19 yang dari RRC itu mengatakan bahwa posisi prone ini lebih diberikan untuk terapi untuk penyelamatan, ya, karena dengan memposisikan pasien dalam posisi prone itu akan membantu memperbaiki oksigenasi alveolar dan juga membantu pengembangan parunya. Dari literatur tersebut memang dikatakan bahwa posisi prone ini dapat dilakukan dalam sehari mungkin sekitar 12 jam. Jadi intinya adalah untuk membantu memperbaiki atau meningkatkan sistem oksigenasi alveolarnya. Makanya kenapa perlu dan dianjurkan diberikan posisi prone pada pasien-pasien dengan COVID-19. Silakan, Dok. Mungkin nanti akan ditambahkan juga dengan Dokter Diana Tirangain. Silakan, Dok. Mungkin itu yang bisa saya jawab, Dok. Baik. Mungkin dari narasumber lain ada yang mau nambahkan atau kita bergerak ke pertanyaan berikutnya. Baik, kita lanjut saja dulu, Dok. Masih dengan Dokter Tresia. Di sini ada pertanyaan dari Dokter Sriningrum di RSUD Sleman. Apakah ada latihan spesifik, Dok, untuk meningkatkan kapasitas fungsional paru, terutama pada pasien pasca COVID, mengingat kita belum ada nilai ambangnya untuk INT maupun triflometer. Terima kasih. Iya, baik. Terima kasih, Dok. Memang perlu dipertimbangkan, ya, untuk pemberian latihan INT ini kan untuk meningkatkan kemampuan inspirasi dari otot-otot inspirasi dari pasien itu sendiri. Kalau pertimbangannya ingin menggunakan suatu alat, tentunya alat itu harus bersifat individual, ya. Artinya alat itu memang dikhususkan untuk pasien itu sendiri, karena tidak mungkin sharing dengan pasien lain, walaupun mungkin tes swabnya juga sudah negatif. Tetap kalau yang menggunakan alat, diharapkan alat itu untuk sendiri. Selain mungkin penggunaan IMT untuk meningkatkan kekuatan otot-otot respirasi, kita juga bisa menggunakan alat yang namanya insentif spirometri. Jadi sebenarnya latihan spesifik ini adalah tergantung target apa yang mau kita berikan kepada pasien. Kalau saat ini pasien yang masih terasa sesak, mungkin kita bisa berikan pertama adalah untuk mengatasi sesaknya dulu. Apabila sesaknya sudah membaik, baru kita latihan untuk meningkatkan kapasitas fungsionalnya. Kita bantu dengan memberikan mobilisasi pada pasien. Yang paling mudah adalah dengan dia sudah bisa melakukan aktivitas sederhana. Jadi semuanya tergantung dari target yang ingin kita berikan kepada pasien. Ya, intinya adalah latihan untuk rehabilitasi respirasi ini merupakan combine antara latihan pernafasan, antara latihan penguatan, dan juga dengan latihan aerobik. Karena semuanya itu tentunya akan meningkatkan kapasitas fungsional jantung paru pasien yang akan terlihat dari kebugaran atau performance jantung parunya. Demikian, Dokter Irandi. Baik, Dok. Jadi aerobik pun juga masih bisa dilakukan, Dok, yang tapi tergantung dari kemampuan dari pasiennya sendiri, ya. Betul. Makanya kalau kita mau memberikan peresepan latihan aerobik itu, kita sebelum memberikan latihan kita harus uji latih dulu. Fungsinya uji latih untuk melihat sebenarnya kemampuan pasien ini seberapa, karena
semua tentunya ada guidelines, tapi kan tidak semua kita sesuaikan dengan guidelines. Semua latihan itu tentunya harus dikembalikan, disesuaikan dengan performance pasien pada saat itu. Tentunya nanti kita harapannya akan ditingkatkan bertahap sampai dia mencapai kapasitas fungsional yang optimal. Baik, jadi terkait dengan pertanyaan dari Dr. Fahria di Rumah Sakit Buah Batu Ciputat, ya. Kalau tadi kita bicara mengenai kemampuan, tapi sebenarnya untuk respiratory exercise itu durasinya berapa lama dan untuk frekuensinya dalam seminggu bisa dilakukan berapa kali, dok? Pertanyaannya seperti itu. Oke, jadi dalam melakukan prinsip latihan, ya, jadi bukan hanya terlepas dari latihan respirasi, latihan apapun, baik itu latihan aerobik atau penguatan, itu ada yang kita sebut namanya FIT. Ya, presepan dosis latihan FIT yang terdiri dari frekuensi, intensitas, kemudian time atau waktu dan tipenya. Biasanya yang kita belikan frekuensi yang secara umum diberikan adalah 3-5 kali dalam satu minggu, tentunya disesuaikan dengan kondisi pasien. Kemudian dengan intensitasnya. Intensitasnya ini tentunya tergantung dari jenis latihan apa yang kita berikan kepada pasien. Kalau tadi latihannya berupa latihan aerobik, tadi yang sudah saya sampaikan, maka kita harus uji latih dulu pasiennya. Dari hasil uji latih itulah yang akan menjadi dasar kita untuk penentuan intensitas latihan yang kita berikan kepada pasien. Kalau dia latihan berupa latihan pernafasan, maka intensitas yang kita berikan adalah dalam bentuk repetisi, artinya pengulangan. Kita minta pasien melakukan latihan pernafasan dalam sehari 3 kali, kemudian pengulangannya contohnya 5-10 kali. Jadi itu masuk dalam intensitasnya. Kemudian waktunya, kita tahu waktu yang paling bisa kita berikan kepada pasien mungkin sekitar 20-30 menit. Dan tadi jenis latihan yang kita berikan tadi tergantung apakah latihan aerobik, latihan penguatan, atau latihan pernafasan. Oh, satu lagi tadi untuk intensitas latihan penguatan juga itu biasanya kita uji latih dulu ya untuk bebannya sebelum kita memberikan peresepan latihan. Jadi semuanya itu dapat diukur dan terukur, dan kita perlu lakukan evaluasi setiap satu bulan untuk kita menaikkan dosis latihannya, karena kita tidak ingin latihan itu di situ-situ saja, tapi tentunya dia harus naik sampai nanti dia mencapai kapasitas fungsional yang baik dan sampai dia mencapai kapasitas fungsional yang optimal. Demikian, Dokter Irandi. Baik, terima kasih. Oke. Kemudian kita masuk ke pertanyaan yang terutama ke Dokter Ika. Ika masih di sini ya. Oke. Ya, Dok. Ini ada pertanyaan terkait dengan tren yang sempat beredar di masyarakat, cuman sepertinya sudah menurun lagi ya. Dari Dokter Asri Ningrum di RSUD Sleman lagi, Dok. Apakah empon-empon yang populer ini bisa mensupport terapi nutrisi pada pasien COVID-19, Dok? Ya, terima kasih Dokter Irandi, terima kasih Dokter Asri Ningrum dari RSUD Sleman. Empon-empon yang populer di masyarakat itu terutama kandungannya bersifat campuran ya, belum diekstraksi sehingga mungkin masih membutuhkan penelitian lebih lanjut. Dan juga pemberian empon-empon itu yang pasti adalah bukan menjadi andalan utama. Bisa saja mungkin kita mengambil beberapa efek positif dari empon-empon tersebut, namun harus diingat bahwa pemenuhan gizi seimbang sesuai dengan kebutuhan tiap-tiap individu harus terpenuhi terlebih dahulu. Dan yang lebih utama lagi misalnya pemenuhan energi, kemudian pemenuhan kebutuhan protein dan lemak sebagai makronutriennya. Ditambahkan dengan, nah mungkin empon-empon ini akan berfungsi di bagian mineralnya dan juga tambahan. Itu mungkin jawaban saya, Dokter Irandi. Baik, jadi ibaratnya kalau kita mau makan sop ditambah garam, jangan fokus pada garamnya aja, Dok, ya. Sopnya lupa dimakan. Betul sekali, Dokter. Sebagai pelengkap saja, siap. Iya.
Oke, kemudian masih kepada Dokter Ika dari Nana, saya nggak tahu dari mana nih. Sehubungan dengan konsumsi suplemen vitamin C 1000 mg, apakah itu memang sesuai untuk peningkatan imun bagi yang tidak terserang COVID atau hanya untuk yang positif, dok? Karena angkanya ini sepertinya melebihi dosis yang dibutuhkan tubuh. Bagaimana mengenai vitamin C 1000 mg ini, dok? Baik, terima kasih. Untuk vitamin C yang 1000 mg ini, memang sebetulnya vitamin C itu kan dikeluarkan oleh ginjal dan cukup sebetulnya kita berikan sebesar angka kebutuhan gizinya. Namun dalam kondisi COVID di sini, kita manfaatkan vitamin C terutama sebagai antioksidan. Yang perlu diperhatikan juga, vitamin C ini banyak sebetulnya di bahan makanan sumber seperti buah-buahan. Jadi bisa juga kita konsumsi banyak buah-buahan sebelum kita suplementasi, kecuali apabila kita tidak bisa atau mungkin ada beberapa orang yang tidak suka mengonsumsi bahan makanan sumber vitamin C tersebut. Nah, terkait dengan beberapa pertanyaan yang lain mungkin ya Dokter Irandi, karena pertanyaan tentang betul, vitamin seperti C ini banyak. Ada yang gastritis ada yang ya, misalnya. Ya, gastritis itu mungkin kita bisa berikan dari bahan makanan sumber saja, atau kita bisa manfaatkan suplementasi yang bersifat aman bagi lambung, seperti itu. Nah, sedangkan untuk yang gagal ginjal, apa mempunyai masalah dengan ginjal ya sebetulnya. Jadi konsumsi vitamin C ini tidak bisa pada, maksudnya agak perlu kita perhatikan lebih khusus pada penyakit ginjal, karena salah satunya dikhawatirkan pengeluarannya yang agak berkurang, misalnya karena urinnya mungkin juga sudah gagal keluar, itu baru kita benar-benar tidak bisa berikan vitamin C. Nah, jadi kita harus memantau bagaimana diuresisnya. Nah, sedangkan untuk pemberiannya, sebaiknya bisa kita ambil dosis sesuai dengan angka kebutuhan, yaitu 75 mg wanita dan 90 mg pria, dan itu sebetulnya sudah tercukupi dari biasanya dari bahan makanan sumber. Nah, apabila memang dia mengalami COVID, yaitu kita lihat lagi pada fungsi ginjalnya per tiap pasien, sehingga tidak bisa digeneralisasi seperti itu. Itu mungkin Dokter Irandi. Baik, ya Dokter Ika, mungkin untuk sekitar vitamin C dan kondisi terkait yang akan berhubungan dengan bagaimana cara pemberian atau sediaan dari vitamin C. Tentang pemberian vitamin C-nya itu tadi ya dok ya, karena dia itu sebetulnya terkait dengan absorpsi vitamin C itu di usus itu hanya 200 mg. Jadi sebetulnya untuk suplementasi vitamin C misalnya 1 gram per hari, mungkin ada baiknya tidak diberikan tablet vitamin C 1 gram sehari secara langsung. Jadi mungkin misalnya bisa diberikan 4 kali 250 mg sehari atau 500 mg dua kali sehari, sehingga memastikan sebagian besar vitamin C-nya dapat diabsorpsi. Demikian Dokter Indrandri. Baik Dokter Ika, terima kasih banyak. Mungkin satu pertanyaan lagi dok, untuk omega 3. Nah, saya pribadi juga suka memberikan ini ke pasien. Bagaimana prinsip pemberian omega 3 untuk COVID, untuk yang gejala ringan sedang, kemudian masih dengan pertanyaan yang sama dari Dr. Sari di RSDK, yaitu selain omega 3, kemudian saran untuk nutrisi tenaga medis untuk meningkatkan imunitasnya. Tadi sepintas kita lihat ada modifikasi ditambah 10% dari AKG ya dok, untuk energinya. Mungkin ada ya, hal-hal tertentu khusus buat tenaga kesehatan juga. Iya. Baik, terima kasih dok. Untuk pemberian omega 3,
Omega 3 ini bersifat antiinflamasi, sehingga kita melihat dari penelitian yang tadi saya sajikan memang sangat bermanfaat baik pada terutama apabila pasien tersebut telah sedang dalam tingkat inflamasi yang cukup tinggi. Namun untuk yang ringan sedang ya, mungkin kita masih bisa berikan dari bahan makanan sumber omega 3, yaitu di sini adalah ikan ya. Sebetulnya ikan laut dalam mungkin cukup tinggi harganya, mungkin bisa juga sebetulnya ikan-ikan yang lokal Indonesia juga banyak mengandung omega 3. Nah, selain itu pemberian kapsul minyak ikan sendiri 1 gram per hari sebetulnya masih cukup aman untuk diberikan pada pasien-pasien COVID dengan gejala ringan sedang. Namun harus juga memperhatikan obat-obatan yang dikonsumsi oleh pasien tersebut. Karena hati-hati pemberian omega 3 ini juga terkadang ada efek samping dalam hal pengenceran darah. Jadi apabila pasien mungkin DDIMR-nya tinggi, kemudian diberikan obat pengencer darah, pemberian kapsul omega 3 ini perlu dievaluasi lebih lanjut. Kemudian untuk saran nutrisi tenaga medis ya dok, tadi sudah saya sempat singgung, kita cukupkan sesuai dengan angka kebutuhan gizi pasien tersebut, misalnya berdasarkan usia, dan diekstrakan lebih 10%. Selain itu yang penting juga untuk garda terdepan pastinya mungkin kita konsumsi secara umum protein di Indonesia ini masih cukup kurang. Jadi perlu diingat untuk kebutuhan protein paling tidak 5 porsi sehari. Kemudian untuk cairan harus tercukupi. Itu yang harus hati-hati sekali karena biasanya garda terdepan dalam hal ini mungkin dia harus memakai baju hazmat yang seperti sauna itu ya dok ya, kan sangat banyak mengeluarkan keringat, terus kemudian sumuk istilah orang Jawanya ya, itu kan banyak cairan yang dibutuhkan, dan juga seringkali kita jadi kesulitan untuk minum dalam hal ini. Jadi sewaktu kita sedang tidak bertugas itu harus sering-sering ingat dan menyediakan khusus mungkin botol minuman khusus yang tidak jauh-jauh lokasinya dari posisi kita, sehingga sebentar kita minum, sebentar kita harus konsumsi dan mencukupi sampai 3 liter minimal itu sehari. Juga istirahat yang cukup, dan apabila memang tidak bisa dipenuhi dari bahan makanan sumber, mungkin pemberian suplementasi multivitamin bisa dikonsumsi. Demikian dokter Irandi. Baik, terima kasih dokter Ika untuk tipsnya, terutama untuk kita-kita yang ada berhubungan dengan pelayanan kesehatan COVID-19. Oke, kemudian kita masuk ke narasumber berikutnya, dokter Oktavinda alias dokter Idun. Sebagian sudah dijawab di bagian chat ya, tapi mungkin supaya lebih bisa terpantau jawabannya, akan saya mohon izin Dr. Idun untuk saya ulang lagi beberapa pertanyaan yang menurut penting. Silahkan. Misalnya sehubungan dengan kebiasaan dan adat tertentu. Misalnya pertanyaan dari Mita di PKM Rangkapan Jaya. Apakah diperkenankan jenazah COVID-19 dibakar seperti tradisi ngaben di Bali, dok? Ya, justru sebenarnya rekomendasi dari WHO itu kremasi atau kubur. Gitu. Jadi diserahkan pada negara masing-masing untuk menggunakan yang memang biasa digunakan di negaranya gitu ya. Karena kita mayoritas Islam, biasa dikubur, dan memang penguburan kita juga kalau secara Islam itu cukup dalam gitu ya. Kan kalau rekomendasi WHO kan minimal 1,5 meter gitu ya. Karena kan ada beberapa negara yang kalau ngubur tuh cuma setinggi peti aja gitu. Kalau kita kan dalam bisa sampai 2 meter. Jadi itu sebenarnya udah cukup baik untuk mencegah penularan gitu.
Tapi kan karena kita memang negara Bhinneka Tunggal Ika, ada bermacam-macam, jadi sebenarnya kremasi juga ada gitu. Jadi kalau yang mau dikremasi silahkan. Tapi memang penanganan jenazahnya dari ruang rawat sampai ke kamar jenazah sama. Gitu. Cuma ujungnya aja yang beda. Apakah mau dikremasi ataukah mau dikubur. Gitu. Gitu barangkali Dokter Irani. Ya, jadi sesuai rekomendasi WHO di situ tercantum memang mengikuti adat dan kebiasaan di daerah yang terdampak. Kemudian ada pertanyaan lagi dok mengenai jenazah yang telah dilakukan intraarterial formalin. Ini masih dimungkinkan pemakaman untuk lebih dari 4 jam kah dok? Gitu pertanyaannya. Ya memang gini, jadi itu sebenarnya teknik yang kita coba cari berdasarkan literatur gitu ya. Karena kita sebenarnya waktu itu bergeraknya karena kita merasa kok masa cuma di harus ditanggulangi secara darurat gitu ya, kayaknya kok sedih banget gitu ya. Dicari ternyata memang ada yang bisa menyatakan bahwa teknik ini efektif untuk tadi menginaktifkan kuman cukup lama gitu. Tapi memang tidak ada penelitian lebih lanjut yang bisa menyatakan ini bisa bertahan berapa lama gitu, karena menyatakannya memang inaktif gitu ya, bukannya benar-benar mati gitu. Jadi kita gunakan itu untuk bisa menata laksana, menghormati jenazah sesuai dengan syariatnya, kita mandikan sesuai dengan syariat, kemudian bisa jadi keluarga juga bisa melihat gitu kan, dikafankan sesuai dengan syariat untuk memberikan penghormatan terakhir yang setinggi-tingginya. Sebenarnya alasan awalnya itu. Gitu. Jadi kalau berapa lama, apakah bisa lebih dari 4 jam, kita nggak bisa jamin apakah kemudian tidak terjadi penularan gitu. Jadi memang durasi 4 jam ini juga sebenarnya kan melihat pada teori yang menyatakan tadi soal mati seluler segala macam gitu. Jadi tetap kita menyarankan bahwa harus kurang dari 4 jam sebisa mungkin gitu. Itu kira-kira Dokter Irandi. Baik, Dokter Idun. Ya. Kemudian berkenaan dengan pertanyaan Dr. Asri Ringlum dari RSUD Sleman, jika ada kasus kematian oleh sebab tidak diketahui, sehingga dokter hanya bisa aloanamnesis bagaimana proses meninggal dan faktor risiko COVID-nya. Mungkin bisa dibilang ini untuk jenazah yang dead on arrival juga termasuk dok ya? Ya, betul. Ah, ini bagaimana untuk laporan visumnya? Sebenarnya sudah dijawab di chat, tapi mungkin disampaikan lagi dok di sini. Oh iya, baik, terima kasih. Jadi memang untuk kasus-kasus yang tidak jelas gitu atau DOA, sebenarnya kalau masih bisa aloanamnesis, kita gunakan early warning scoring yang memang sudah ada standarnya gitu ya. Kita gunakan untuk menyaring apakah ini ada kemungkinan ke arah COVID atau enggak. Kalau memang ternyata kita menduga ini ada ke arah COVID, baiknya kalau memang tetap mau, karena misalnya terkait tindak pidana atau apa, mau ditata laksana, baiknya dikirim ke instalasi rumah sakit yang memiliki instalasi forensik yang cukup baik, sehingga nanti kalau misalnya tetap harus dilakukan pemeriksaan, misalnya resiko penularannya bisa diatasi. Gitu. Jangan sampai kita juga jadi beresiko tertular gitu ya karena kasus ini. Gitu. Itu barangkali, dok. Baik, mungkin sebagai penutup ya, saya ada pengalaman serupa dok mengenai kasus DOA ini di rumah sakit saya yang satunya, terutama berkenaan dengan penjaminannya dok. Jadi ketika pasien datang DOA, bagaimana kita menegakkan bahwa pasien ini minimal PDP? Kalau untuk confirm mungkin kita sulit di rapid yang darahnya mungkin sudah rusak, atau swab yang saya nggak tahu apa bisa dilakukan di jenazah. Kemudian sebenarnya COVID-19 early warning score ini melibatkan CT scan. Hanya saja idealnya pemeriksaan CT scan itu pada saat inspirasi. Ya. Dok. Jadi apa yang sebenarnya kita bisa lakukan untuk bisa menegakkan bahwa DOA ini adalah PDP, minimal PDP kali dok. Bagaimana sebenarnya? Ya, emang kalau misalnya datanya nggak ada, memang kesepakatannya, memang kita masih belum masih sepakat untuk tidak sepakat bahwa kalau misalnya datanya nggak ada, itu mau dikasih angka skor besar
atau justru mau dikasih nol gitu. Jadi ada beberapa yang menganggap ya kalau nggak ada, nggak tahu, nol aja gitu. Sehingga skornya jadi kecil gitu. Memang jadi akhirnya kita nggak bisa tegakkan diagnosisnya. Sebenarnya kalau memang masih bisa diambil swab, Dokter Irandi, ambil aja gitu. Justru di beberapa tempat itu menjadi masalah karena justru nggak bisa diambil swab. Swab dari jenazah bisa diambil. Beberapa literatur dan komunikasi dengan teman-teman di luar itu diambil tetap swab dan juga dari selain dari nasofaring juga dari feses untuk diperiksa gitu untuk pemeriksaan ke arah COVID-nya gitu. Mungkin ini catatan untuk kita semua juga dok, sebab swab sendiri hasilnya mungkin butuh waktu sementara. Betul. Pelaporan ke dinkesnya juga perlu cepat. Nah itu jadi bagaimana kita bisa ya, masih menegakkan PR buat semua sih kalau untuk DOA ya, bagaimana menegakkan. DOA. Tapi kalau memang secara klinis atau klinis anamnesis ya, maksudnya alo anamnesis mengarah ke sana, kita curiga ke arah sana. Kan ini sebenarnya kadang-kadang juga namanya diagnosis kita kan sebenarnya juga educated guess gitu ya. Kalau memang educated guess kita ke arah sana, nggak apa-apa, kita tegakkan aja ke arah sana gitu. Dengan scoring. Jadi mungkin kita anggap sebagai PDP sampai dibuktikan sebaliknya dok ya. Iya betul, karena kan sebenarnya yang kita lakukan itu untuk menjamin bahwa nggak ada penularan gitu. Betul. Kalau misalnya kita bilang bukan PDP, ternyata abis itu confirm itu sudah ditata laksana dengan yang biasa-biasa aja, kan beberapa banyak yang mesti kita tracing abis itu gitu kan? Iya betul dok. Baik, sayang sekali kita sudah tiba di penghujung acara. Jadi terima kasih untuk hadirin, termasuk juga kepada presentan, Dr. Petrin, Dr. Dianiati, Dr. Tresya, Dr. Wahyuika, dan juga Dr. Idun. Demikian kita tutup acaranya. Untuk segala kekurangan dan kesalahan, terutama kesalahan teknis, kami mohon maaf. Terima kasih. Dan saya kembalikan acara ini kepada Panitia Dr. Sela. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih kepada Dr. Irandi sebagai moderator pada hari ini. Dan terima kasih juga kepada Dr. Petrin, Dr. Dianyati, Dr. Wahyu Ika, Dr. Tresya, dan Dr. Oktavinda atas materi dan diskusinya yang sangat menarik. Nah, sebelum room dan webinar ini kita tutup, saya umumkan akan ada pembagian link post test di chat room Zoom dan di live chat YouTube. Para peserta bisa mengeceknya dari sekarang. Diharapkan semua peserta dapat mengisi link post test ini karena akan ditutup dalam hari ini. Baik, demikian sesi webinar COVID-19 RSUI ini kita akhiri. Mungkin sebelum semua moderator, narasumber, dan peserta live, kita akan berfoto bersama dahulu ya. Dipersilakan kepada semua narasumber, moderator, dan peserta untuk menyalakan videonya. Ya, dipersilakan sekarang untuk melambaikan tangan ke layar ya. Ya, silakan lambaikan tangannya. Baik, cukup. Ya, terima kasih kepada semua dokter dan peserta dari webinar ini. Semoga ilmu yang diberikan bermanfaat. Kami mohon maaf atas kekurangan panitia yang ada. Sampai jumpa di webinar-webinar dari RSUI selanjutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Oke ya. Terima kasih. Pamit live ya. Dadah. Itu dokter terus saja di grup kita nggak ngasih arahan apa-apa.